yang mempunyai rentesan warna. Selain itu, tampak muka dan belakang dari batik itu selalu sama, dan untuk tekstil, motif batik itu tidak sama. Kini, batik menjadi salah satu industri kreatif yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional, Kementerian Perindustrian telah menjalankan beberapa program strategis seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan kualitas produk, serta promosi dan pameran baik di dalam maupun luar negeri. Batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi dari Indonesia telah berkembang sebagai kekayaan budaya dan sumber daya ekonomi yang besar bagi bangsa. Di masa depan, Indonesia harus terus menjadi tuan rumah bagi industri batik. Mari kita gunakan dan cintai produk dalam negeri. Salah satu mahakarya Indonesia. Batik adalah kain yang dilukis menggunakan canting dan cairan lilin malam sehingga membentuk lukisan bernilai seni tinggi. Untuk batik tulis pertama dengan mencorek, nyorek istilahnya, atau mengeblat motif batik itu di atas kain. Jadi kami gambar dulu di kertas, kemudian dijiplak atau di kain. Kemudian pelekatan lilin pertama ada di sini, itu untuk namanya ngelowong dengan canting tulis. Jadi membatik menorehkan malam atau lilin panas tadi di garis-garis gambar ya, motif itu tadi. Kemudian bidang-bidang motif itu diisi namanya isen-isen dan dibuatnya bolak-balik. Setelah pembatikan selesai, pelekatan lilin sama selesai, kemudian dicelup dengan warna biru tua atau warna merjel istilahnya. Kemudian dilower, diilanginya, lalu dibatik lagi. Ditutupi bagian-bagian yang tetap putih maupun tetap warna biru tua. Lalu masuk warna kedua, warna coklat. Setelah itu diilangi lilinnya lagi dengan direbus di bawah dan sudah selesai. Untuk batik tulis itu bulanan ya, biasanya 6 bulan, 8 bulan baru selesai. Seiring dengan meningkatnya permintaan batik di pasaran, para produsen batik berinovasi metode pembuatan batik dengan menggunakan lempengan besi atau tembaga bermotif yang dikenal dengan batik cap. Batik cap ini jadi lebih cepat, tidak perlu digambari karena capnya sendiri sudah ada motifnya. Jadi tinggal celupin di lilin panas, juga ditempelin. Ini lebih cepat untuk mengerjakan. Kalau batik cap sehari bisa 10 meter lah, 4 potong kali 2,5. Adapun modifikasi lainnya, yaitu batik kombinasi yang menggabungkan metode batik tulis dan batik cap. Mereka
tekstil bermotif batik yang ada di pasaran, membuat Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian mengembangkan Batik Analyzer. Aplikasi ini dikembangkan dengan teknologi Artificial Intelligence yang sesuai di era industri 4.0. Ini adalah aplikasi yang berbasis kepada Android dan iOS guna mendeteksi keaslian batik yang ada saat ini. Untuk membedakan batik dan tekstil bermotif batik yang paling sederhana adalah yang pertama adalah batik itu berbau malam karena prosesnya menggunakan malam. Kemudian untuk batik yang asli, karena dia diproses dengan malam, dia akan menghasilkan rembesan warna sehingga itu dapat dikenali, berbeda dengan tekstil bermotif batik yang tidak mempunyai rembesan warna. Selain itu, tampak muka dan belakang dari batik itu selalu sama dan untuk tekstil motif batik itu tidak sama. Kini, batik menjadi salah satu industri kreatif yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional, Kementerian Perindustrian telah menjalankan beberapa program strategis seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan kualitas produk, serta promosi dan pameran baik di dalam maupun luar negeri. Batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi dari Indonesia telah berkembang sebagai kekayaan budaya dan sumber daya ekonomi yang besar bagi bangsa. Di masa depan, Indonesia harus terus menjadi tuan rumah bagi industri batik. Mari kita gunakan dan cintai produk dalam negeri. Dari pertama itu 2 tahun baru bisa kita tebang. Karena bambunya udah gede-gede, sudah pas untuk dipakai. Jai, sagedeung jai urang ngalawi, pangeluarkeun awi. Ayo, yuk. Bagi sebagian orang tuh mereka menganggap produk kita tuh mahal. Padahal kalau dihitung lagi ke proses kerjanya yang panjang, itu teh nggak mahal. Kalau dengan harga segitu tuh kita cuma numpang hidup selama produksi si produk itu sendiri. Ya beresin, beresin pun cuma cukup lah. Sip, sip, sip. Kita kuatkan di sini kalau kita spesialisnya bambu dan kita benar-benar menjual kualitas. Makanya kita mempunyai slogan ethically made artisanal bambu. Untuk penjualan produk sendiri kita lakuin dari offline-nya kayak pameran, kemudian juga pop-up bazar. Selain itu juga kita ada consignment. Satu lagi online untuk penjualannya langsung direct ke kita lewat Instagram. Mari kita sama-sama mengembangkan produk-produk lokal, ikut mempromosikan dan ikut mensupport untuk kemajuan produk atau brand Indonesia. Kalau bicara mengenai industri kecil menengah,
itu menyangkut masyarakat banyak. Jadi yang namanya ekonomi kerakyatan itu ya industri kecil dan menengah. Basicnya saya ingin membuat dekor rumah ini sangat natural. Kalau misalnya kita lihat lebih jauh lagi, bambu itu merupakan sustainable resources, eco green. Jadi kayak saya emang lagi lumayan peduli sama hal-hal seperti itu. Produk unik dari Indonesia, gue googling dulu ah. Wah, pasti bagus banget. Asli mana nih? Wah, Lombok ya? Rupanya udah dijual sampai ke luar negeri ya. Wah, keren banget sih. Jadi pengen lihat langsung nih. Kayaknya sih bakalan asik banget kalau kita lihat langsung ke sana. Siap-siap dulu ah. Oh iya, hampir aja lupa. Live IG dulu ya. Yo, what's up guys? Buat lo semua yang udah lihat video gue sebelumnya, pasti penasaran banget gue mau cerita apa lagi di vlog gue selanjutnya. Nah, kali ini gue bakalan ke Lombok. Let's go! Kementerian Perindustrian melalui pendekatan One Village One Product atau OVO melakukan pembinaan dan pengembangan kepada IKM agar produknya tidak hanya berkualitas tetapi juga berdaya saing. Salah satu produk IKM OVO yang berhasil di pasar internasional adalah produk anyaman dari tanaman ketak di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dan semuanya telah diekspor ke berbagai negara. Keunggulan produk ini apa ya, Bu? Saya punya anyaman kecil-kecil sekali. Ini khusus untuk produk yang di Jepang, tapi banyak juga diminati oleh ibu-ibu. Ada yang dari Jakarta dan dari beberapa daerah sekitar. Untuk kedepannya, apa harapan Bapak? Semoga semakin banyak produk-produk Indonesia yang menjadi opop. Apakah sulit untuk mendapatkan bahan bakunya? Oh tidak, bahan bakunya ada di sekitar kita di hutan Lombok. Keunikan anyaman ketak berlatar kekhasan budaya daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti bahan baku, pekerjaan, dan proses produksinya. IKM Anyaman Ketak Nusa Tenggara Barat yang telah meraih penghargaan OVO Bintang 5 dari Kementerian Perindustrian adalah Mawar Art Shop. Mari kita jelang kesuksesan industri kecil dan menengah atau IKM demi masa depan anak-anak kita. Terima kasih, OVO. Indonesia ternyata punya banyak hal menarik untuk dieksplorasi. Dan pemerintah melalui OVO memberi perhatian yang luar biasa untuk para pengusaha kecil. Next time, gue bakal ke seluruh penjuru negeri buat lihat langsung betapa luar biasanya potensi-potensi produk. Ya, selamat pagi rekan-rekan Bapak Ibu semua yang kami hormati. Sedikit informasi terkait kegiatan kita pada kesempatan lagi kali ini. Dan sebelum kita memulai rangkaian kegiatan kita tentang sosialisasi program pengembangan IKM di sentra IKM melalui One Village, One Product atau OVO. Hai dengan sekalian, sedikit tata tertib yang akan saya bacakan terkait dengan jalannya webinar pada kesempatan kali ini. Seluruh undangan dan juga media kami harapkan untuk mengaktifkan fitur kamera dan mematikan ataupun mute audionya rekan-rekan sekalian guna kelancaran acara kita pada kesempatan pagi kali ini. Dan kami mohon kepada Bapak-Ibu sekalian untuk
format nama seperti yang telah kami informasikan, yaitu mengganti atau merename nama Bapak Ibu dengan nama instansi strip nama lengkap Bapak Ibu Anda. Sekali lagi kami mohon untuk bisa merename nama-nama instansi strip nama lengkap Anda. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu untuk tidak keluar masuk di Zoom room meeting kami. Dan kami mohon kesediaan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan ataupun opini ataupun pendapat yang ingin disampaikan kepada narasumber nantinya, kami persilahkan kepada seluruh Bapak Ibu sekalian untuk bisa menuliskan pertanyaan tersebut di kolom chat yang ada di fitur Zoom Bapak Ibu sekalian. Dan hadirin sekalian, kami informasikan bahwa acara ini dapat disaksikan melalui live streaming di channel YouTube kami, di YouTube Kementerian Perindustrian RI dan Ditjen Ikma. Baik, mengingat partisipan kita sudah hadir semua dan seluruh narasumber kita sudah bersama-sama hadir pada kesempatan kali ini untuk memulai kegiatan kita dan menambah rasa bangga kita atas bangsa Indonesia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih, dan Bapak-Ibu sekalian untuk memulai kegiatan acara kita pada kesempatan pagi kali ini, marilah bersama-sama kita awali dengan pembacaan doa, yang kiranya pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Khairul Abbas. Kepada beliau, kami silakan. Peserta sosialisasi IKM OPOP yang kami hormati, mohon izin dalam memimpin doa kami gunakan tata cara muslim. Bagi peserta non-muslim, kiranya dapat mengamini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat mengikuti acara sosialisasi program pengembangan IKM melalui OPOP. Untuk itu, kami mohon ridho-Mu, Ya Allah. Ya Ghaffar, ighfirlana dzunubana. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa para pemimpin dan pejuang bangsa kami. Allahumma aftah alayya hikmataka, wanshur alayya rahmataka. Ya Allah, bukakanlah hikmah-Mu, serta bedangkanlah rahmat untuk kami, dan jadikan pertemuan pada pagi hari ini sebagai sarana memberi dan menerima informasi yang berguna bagi perkembangan industri kami. Ya Fatah Babal Khair. Ya Allah, Tuhan yang Maha Membuka,
Bukakanlah untuk kami pintu kebaikan dan kemudahan, serta bukakan jalan menuju terwujudnya masyarakat industri yang saling melengkapi dalam meningkatkan kualitas produksi industri kami. Ya Nafi'u infa'lana ma'alam tanah. Ya Allah, Tuhan yang memberi manfaat atas program yang kami upayakan bagi masyarakat industri dan jadikan amal ibadah bagi kami serta mendapat balasan darimu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Khairul Abbas. Dan sebelumnya kami akan haturkan salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Yos Aditya selaku host dan juga moderator pada kesempatan pagi kali ini. Begitu senang sekali, begitu bangga sekali berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian walaupun secara virtual ya pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih sudah bersama-sama hadir pada kesempatan pagi yang penuh semangat dalam acara yang spesial, acara luar biasa, yaitu sosialisasi program pengembangan IKM di Senta IKM melalui One Village, One Product. Dengan sekalian Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali semangat pagi saya pada kesempatan pagi kali ini, kami akan mengucapkan salam kami yang terhormat kepada Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ibu Gati Wibawaningsih, STXMA. Selamat pagi, Mas Yos. Selamat pagi. Apa kabar? Barakallah, sehat. Tiada hari-hari tanpa dirimu. Ah, terima kasih. Ini semangat saya untuk bertemu Ibu, bertemu Bapak-Ibu semuanya. Salam sehat, sehat Ibu. Sehat, Mas Yos. Ya. Sehat. Saya akan mengucapkan salam lagi untuk yang lainnya, Ibu. Terima kasih. Dan haturkanlah salam kami kepada yang kami hormati, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ibu Dr. Hari Nur Cahya Murni, MSI. Yang kami hormati, Sekretaris Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ibu Insinyur Sri Yunianti, MSI. Selamat pagi, Mas Yos. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu Seh. Salam sehat dari kami. Yang kami hormati, Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Rifki Yuswandi, STMKOM. Yang kami hormati, Direktur Industri Aneka dan IKM Kimia, Sandang dan Kerajinan Ditjen IKM Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ibu Insinyur Eratna Utaryaningrum, MSI. Yang kami hormati, Direktur IKM Logam, Mesin Elektronika dan Alat Angkut Ditjen IKMA Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ibu Insinyur Dini Hanggandari, MSI. Yang kami hormati, Direktur Pelaksana 2 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Bapak Makin Nurhadi. Yang kami hormati, Kepala Divisi Penugasan Khusus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Bapak Rida Farid Lesmana. Yang kami hormati, Direktur SUPD. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah bersama kami di sini. Yang kami hormati, Direktur SUPD 3 Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Budiono Subambang. Jadi kami hormati IKM Taman Coklat Indonesia, Bapak Kiki Gumelar, serta seluruh perwakilan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
perwakilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta seluruh teman-teman undangan, teman-teman media, dan seluruh aparatur dinas pembina IKM. Kabarnya harus sehat, harus bahagia, mengingat pagi kali ini kita akan bersama-sama mendapatkan banyak informasi dan juga literasi terkait dengan program OVOP. Wah, ya. Sebelumnya saya akan sedikit menginformasikan tentang OVOP itu sendiri, merupakan suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di suatu wilayah untuk menghasilkan satu produk global yang unik khas daerah tersebut dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Konsep One Village, One Product atau OVOP pertama kali diperkenalkan di Prefektur Oita, Jepang pada tahun 1979 oleh Dr. Morihiko Hiramatsu agar masyarakat daerah tersebut dapat menghasilkan produk-produk yang kompetitif dengan nilai tambah yang memiliki keunikan dan berciri khas di daerah tersebut. Konsep OVOP kemudian diperkenalkan dan juga diadopsi di Indonesia sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini. Dan istilahnya ya, kita memperkenalkan signature lokal yang kita miliki. Baik, hadirin sekalian, sebelum kami akan mengundang para narasumber untuk berbincang dan kami akan menginformasikan banyak hal untuk Anda, sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa acara ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di channel YouTube Kementerian Perindustrian dan Ditjen IKMA. Dan seluruh undangan, sekali lagi kami mohon untuk bisa merename nama Bapak Ibu dengan format nama instansi, strip, nama lengkap Anda. Dan kami mohon kesediaan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan ataupun ada opini dan juga pendapat yang ingin disampaikan, kami harapkan Bapak Ibu dapat menuliskannya di kolom chat yang ada di fitur Zoom Bapak Ibu sekalian. Baik, semangat saya sudah harus lebih semangat lagi karena energi Bapak Ibu hari ini sudah hadir 503 partisipan. Untuk itu kami akan memulai kegiatan kita, mengawali kegiatan ini dengan sambutan serta yang akan mempresent video program OVOP. Untuk lebih jelasnya tentang One Village, One Product, kami undang dengan hormat kepada Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ibu Gati Wibawaningsih, STX MA. Kepada beliau, kami silakan. Monggo, Ibu. Yang saya hormati Ibu Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ibu Dr. Hari Nur Cahya Murni, MSI. Terima kasih Ibu sudah hadir. Kami sangat bahagia sekali karena ini nanti OVOP ini ada sangat erat kaitannya dengan teman-teman kepala dinas baik di kabupaten, kota maupun provinsi. Yang saya banggakan Ibu Sri Yunianti, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka. Yang saya banggakan juga Pak Rifki, Direktur IKM Pangan, Furniture dan Bahan Bangunan. Yang saya banggakan Ibu E. Ratna Utarianingrum, Direktur Industri Aneka IKM Kimia Sandang dan Kerajinan. Juga Ibu Dini, Direktur IKM Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut. Yang saya hormati Direktur Pelaksana 2 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Bapak Makin Norhadi. Terima kasih Pak Makin sudah hadir. Siap Ibu. Yang saya hormati Kepala Divisi Penugasan Khusus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Bapak Rida Farik Lesmana, pimpinan Baik. IKM OVOP Tama Coklat Indonesia, Bapak Kiki Gumelar, perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM, perwakilan dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, para peserta sosialisasi OVOP dari pejabat dinas provinsi, kabupaten, dan juga kota, pejabat fungsional penyuluh perindustrian dan perdagangan atau PFPP, dan juga tenaga penyuluh lapangan atau TPL di seluruh Indonesia, para IKM OVOP, penerima award tahun 2018, para tamu undangan dan juga rekan media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam hormat. Marilah kita mengucap syukur, khususnya saya bisa hadir
pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi program pengembangan IKM di Sintra IKM melalui One Village, One Product dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan, memang yang namanya OVOP itu pertama kali diperkenalkan di Jepang dan kita adopt. Karena ini sesuai dengan model pembinaan IKM yang berbasis sentra, di mana pembinaan tersebut telah berkembang melalui berbagai pendekatan, salah satunya makanya kita adopt OVOP ini untuk sebagai model pembinaan daripada IKM. Kenapa? Karena model pembinaan itu, model pembinaan ini memiliki semangat untuk mengangkat potensi daerah yang memiliki kearifan lokal sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing dan juga bisa diterima oleh pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar global. Nah, pembinaan IKM di Sentra melalui pendekatan OVOP ini memiliki tiga pilar yang menjadi suatu prinsip dasar, yaitu lokal yet global, yang artinya mengupayakan potensi lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing global. Nah, prinsip yang kedua adalah self-reliance and creativity, yang mana menekankan bahwa kemandirian masyarakat setempat tentu saja menjadi motor pendorong yang utama dalam program OVOP. Dan prinsip yang ketiga adalah human resource development, yaitu bagaimana pengembangan sumber daya manusia berperan penting akan suksesnya atau tidaknya program OVOP tersebut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, konsep daripada One Village Product ini itu sangat cocok rasanya untuk pembinaan para IKM di Indonesia dan kita adopsi sejak tahun 2007. Dan mulai 2013, Kementerian Perindustrian memberikan penghargaan OVOP kepada IKM yang tentu saja ada beberapa kriteria yang mereka harus penuhi dalam bentuk kami memberikan pemberian bintang sesuai hasil penilaiannya. Ada 5 kelompok komoditi. Yang pertama adalah makanan dan minuman. Yang kedua adalah kain tenun. Yang ketiga adalah kain batik. Yang keempat anyaman. Dan yang kelima adalah gerabah. Nah, pada penghargaan OVOP yang terakhir diselenggarakan tahun 2018, ditetapkan sebanyak 112 IKM OVOP, di mana terdapat 4 IKM OVOP bintang 5, yaitu PT Tama Coklat Indonesia pada komoditi makanan dan minuman dengan produk coklat dodol, kemudian tenun antik Hajah Fatimah Sayuti pada komoditi kain tenun, kemudian batik Winoto Sastro pada komoditi kain batik ini di Jogja, dan juga Ude Mawar Art Shop pada komoditi anyaman dengan bentuk anyaman ketat. Nah, konsep OVOP ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 tahun 2021 tentang bagaimana pengembangan IKM di sentra IKM melalui OVOP, di mana pada permenperin ini peran daripada pemerintah kabupaten kota itu harus lebih aktif lagi terlibat sebagai pengusul dari IKM OVOP. Sementara pemerintah provinsi dilibatkan sebagai bagian dari tim seleksinya. Nah, pengusulan daripada IKM OVOP ini dilakukan secara daring melalui aplikasi berbasis website yang dapat diakses di www.ovop.kemenperin.go.id. Bapak dan Ibu, keanekaragaman hayati dan budaya yang kita miliki itu memang harus kita akui bahwa sangat-sangat teramat kaya. Dan ini merupakan suatu modal besar yang menjadi keunggulan komparatif tentu saja negara kita ini. Memanfaatkan hal ini, pemerintah itu terus berupaya untuk meningkatkan daya saing produk industri, khususnya produk-produk para industri kecil dan menengah, di mana dalam konteksnya itu menonjolkan aspek yang memang telah melekat pada produk tersebut, baik karena bahan bakunya, ciri khas dari produk tersebut, dan juga keunikannya, juga tradisinya, kearifan lokalnya, maupun reputasinya. Nah, ini sangat cocok nanti Pak Makin
dengan programnya Pak Makin dari LPEI, yaitu Desa Devisa, Pak. Karena nanti kita akan dorong mereka untuk ekspor, Pak Makin sentuh juga, sehingga akan menjadi lebih bagus lagi mereka. Dari komoditi makanan dan minuman, siapa yang bisa membantah bahwa keberagaman makanan dan minuman kita itu sangat-sangat banyak, mulai dari rendang, dodol, amplang, keripik. Daerah mana yang gak punya keripik? Semua daerah punya keripik dan rasanya enak semua. Yang ada juga enak dan enak lagi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada komoditi batik juga sudah dipertegas dengan ditetapkannya batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan juga non-bendawi pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO. Pada komoditi tenun, kita tahu banyak sekali produk tenun kita yang dipakai oleh desainer-desainer baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan pada komoditi anyaman yang telah lama membudaya, dan hanya Indonesia yang punya rotan, dan hanya Indonesia yang punya ketat. Nah, menilik kekayaan ragam hayati dan budaya tersebut, jumlah 112 IKM OFOP yang terakhir kali ditetapkan pada tahun 2018, ini terlihat sangat sedikit dan perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Oleh karena itu, pada momentum ini kami mensosialisasikan program OFOP yang dengan sistem yang baru, dengan berbagai perubahannya. Dan semoga dapat memberikan gairah bagi pembina industri kecil dan menengah, tentu saja yang di daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, untuk mengusulkan IKM kebanggaan daerahnya yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai industri kecil, menengah, atau IKM OFOP. Jadi ke depan, kegiatan pembinaan IKM melalui pendekatan OFOP ini kita akan fokus pada aspek yang dapat mendorong IKM go global, khususnya adalah akses pasar, peningkatan daripada citra dan inovasi pengembangan produk yang berorientasi pada permintaan pasar. Karena sekarang pasar yang menjanjikan adalah pasar APBN, APBD, ataupun pasar dari BUMN. Tetapi di luar itu ada pasar yang sangat-sangat menjanjikan untuk produk kerajinan. Yang kita tahu kerajinan Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain. Itu adalah pasar ekspor. Oleh karena itu kami sangat-sangat mengharapkan dan sangat mengapresiasi kehadiran LPEI. Minta tolong nanti Pak Makin dan juga teman-teman dari LPEI, tolong para IKM disupport untuk pembiayaan mereka supaya nanti ekspornya bisa lebih bagus lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan saya sangat-sangat berbahagia Bu Dirjen bisa hadir di sini, karena kita harus bergandengan tangan Bu Dirjen supaya nanti produk-produk ciri khas masing-masing daerah itu bisa lebih dari jumlah 112. Demikian yang dapat saya sampaikan sebelum mengakhiri sambutan. Maka dengan ini saya nyatakan bahwa sosialisasi program pengembangan IKM di sentra IKM melalui One Village One Product secara resmi saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negara gugusan pulau terbesar di dunia, memiliki keanekaragaman hayati dan budaya. Beberapa hal yang mungkin membuat orang di luar sana geleng-geleng kepala, bagi kita biasa aja. Sobat, kita tahu setiap wilayah memiliki potensi alamnya sendiri-sendiri. Ditambah lagi dengan keterampilan masyarakatnya, tentu akan semakin memperkuat keunggulan yang sudah ada.
One Village, One Product merupakan sebuah gerakan masyarakat melalui pendekatan dan pengembangan potensi daerah dengan ciri khas dan keunikannya untuk menghasilkan suatu produk industri yang dapat bersaing di pasar global. Mau duduk diam. Bangkitkan potensi daerah sebagai motor pendorong roda ekonomi. Ciptakan cerita kita dan buat bangga Indonesia. Baiklah, yuk kita bangga dengan produk kita, bangga buatan Indonesia. Bu Getty, terima kasih sudah bersama kami kembali di sini. Tadi kita sudah bersama-sama ya Bu menyaksikan dan juga dibuka langsung oleh Bu Dirjen tentang kegiatan kita OVOP. Dan kali ini, tanpa mengurangi rasa hormat kami, kita langsung ke sesi tanya-jawab dengan media, preskon dengan media, yang di mana pertanyaan dari rekan-rekan media sudah masuk ke chat kami. Dan tanpa mengurangi banyak waktu, pertanyaan demi pertanyaan yang kami sampaikan dan Bu Dirjen bisa langsung menjawab pertanyaan dari media yang akan disampaikan. Baik, hadirin sekalian, teman-teman, kita langsung ke sesi konferensi pers yang dimana langsung dijawab oleh Bu Dirjen, oleh Dirjen kita. Dan pertanyaan pertama yang masuk dari Indra IMQ21 dan Lita Tribun News. Pertanyaannya, berapa target IKM yang ikut program OVOP kali ini? Silahkan, Bu Dirjen. Ya, jadi kalau target itu pasti lebih, seperti yang saya sampaikan tadi, lebih dari 112. Karena terakhir kita bikin itu tahun 2018 hanya 112. Oleh karena itu, kami akan giat selalu bikin sosialisasi ini agar supaya menjadi lebih banyak lagi. Dan karena benar-benar kami itu mempertimbangkan ya, program OVOP ini sangat bagus sekali, apalagi program ini didukung oleh sumber pembiayaan untuk pasar-pasar ekspor itu nanti akan menjadi kebanggaan, tidak hanya produk yang mempunyai karakter khusus dari masing-masing daerah itu dikenal oleh kita sendiri, tetapi akan dikenal oleh negara lain. Jadi kalau targetnya sih sebenarnya maunya sih paling tidak ada 534 sesuai dengan jumlah kabupaten dan kota yang kita miliki. Itu sebenarnya kalau targetnya. Karena kita melihat bahwa yang namanya masing-masing kabupaten kota itu punya keunggulan masing-masing. Itu sebenarnya. Nah, target daripada penyelenggaraan acara OVOP ini, kita hanya tidak mendapatkan IKM OVOP yang dinilai berdasarkan bintang, tetapi juga IKM yang berdaya saing sesuai dengan semangat utamanya, yaitu menembus pasar global. Baik, terima kasih Ibu. Intinya adalah kalau bisa kenapa 500 lebih dari kabupaten kita, kenapa tidak Ibu ya untuk targetnya ya. Dan dengan sosialisasi ini kan insya Allah informasi-informasi bisa disampaikan nih dari teman-teman yang lainnya. Baik, pertanyaan berikutnya dari MNC, dari Mas Wibi. Bagaimanakah perkembangan OVOP di tengah banyaknya pembatasan saat ini, Bu Dirjen? Ya, memang kita sangat-sangat terbatas sekali ya dengan adanya COVID, apalagi sekarang kan semakin banyak suspeknya. Tetapi ternyata pembinaan yang kami lakukan tidak menjadi halangan gitu loh, karena kita bisa ketemu di setiap acara, baik pendampingan maupun pelatihan melalui acara secara digital atau virtual. Nah, karena apa kita nggak bisa pasrah begitu aja, dari Kementerian Perindustrian juga mengeluarkan IOMKI supaya teman-teman industri itu tetap bisa berkarya. Karena kalau kita lihat angka COVID aja itu malah imun kita turun.
Nah, kembali kepada apa namanya perkembangan OVOP di tengah banyaknya pembatasan saat ini, kami sangat-sangat mengharapkan dari acara ini teman-teman dari kabupaten, kota maupun provinsi, mari kita sama-sama aktif, kita sama-sama kerja bersama-sama berbarengan, karena kan kalau sama kabupaten kota tuh bisa sebenarnya bisa didorong produk unggulannya itu melalui program dana alokasi khusus yang digunakan untuk pembangunan sentra ataupun revitalisasi daripada sentra. Jadi teman-teman dari kabupaten kota kalau bisa ngusulin dana DAK itu berdasarkan dari bahan baku yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Itu sebenarnya. Jadi ini setelah 2018 baru kita bikin lagi, dan saya rasanya kok optimis ya program ini akan lebih bagus lagi untuk 2021 ataupun untuk 2022. Itu Mas Wibi. Ini semoga dengan di tengah pandemi ini banyak orang yang semakin berinovasi ya Bu. Terutama daerah-daerah memiliki inovasi sendiri sehingga kita kenalkan nih sama dunia bahwa One Village, One Product. Pertanyaan berikutnya ini dari Gatra, dari Mas Rian Gatra. Sejauh ini sudah ada berapa desa yang memiliki produk IKM-nya sendiri? Silahkan Bu. Nah, jadi kalau lihat desanya sebenarnya makanya kami sangat mengharapkan nih sebenarnya teman-teman dari Kementerian Pedesaan untuk menerapkan program ini. Dan saya tahu di Kementerian Pedesaan itu juga ada program OVOP. Nah, kalau boleh kita sinkronkan nanti Bu Ses minta tolong nanti mungkin kita bisa duduk bersama sama teman-teman dari Kementerian Pedesaan untuk mereka bikin apa, kita bikin apa, gitu loh. Kemudian dari Kemendagri bikin apa. Jadi kita harus sinergi supaya benar-benar terlihat tidak hanya kabupaten kota saja, tetapi dari desa tersebut bisa diketahui di seluruh dunia. Itu sebenarnya. Karena kan kita kan intinya adalah mau masuk pasar ekspor ya. Nah ini benar-benar kita harus bekerja bersama untuk meningkatkan daya saing daripada komoditi masing-masing daerah. Dan ini bukan pekerjaan mudah karena dari hasil evaluasi dan monitoring Pak Presiden tuh udah bikin gerakan bangga buatan Indonesia. Gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Memberikan kesempatan kepada para IKM, industri, UMKM sebenarnya, di mana di situ ada industri dan juga ada penjual, untuk jualan secara online. Ternyata yang mampu jualan secara online itu adalah lebih banyak reseller, bukan industrinya. Itu bisa dimaklumin, kenapa? Karena yang namanya, apalagi IKM ya, teman-teman semua peserta juga bisa tahu, khususnya yang para IKM ini, biasanya itu kan mereka kan jumlahnya sedikit. Dalam artian adalah satu IKM, jumlah personil yang bergerak di proses produksi itu kan jumlahnya sedikit. Bahkan kadang-kadang ya si orang yang di IKM itu 4L, lu lagi. Dia yang punya, dia yang kerja, dia yang marketing, kemudian dia yang belanja juga. Nah, ini membuat susah gitu loh buat mereka untuk jualan digital. Oleh karena itu, kalau misalnya ini kita nanti sama-sama mendorong para IKM ini langsung jualan secara online, itu yang namanya penjual dan pembeli ini biaya daripada jualannya menjadi lebih rendah. Nah, ini yang menjadikan produk tersebut salah satunya berdaya saing. Itu. Jadi memang kita harus sama-sama. Untuk mencapai itu kita harus sama-sama. Kita harus sinergi, kita harus sinergi, kolaborasi. Supaya benar-benar nanti
pertanyaan Mas Rian dari Gatra ini, berapa desa itu bisa terjawab dengan lebih jelas lagi. Dan lebih membanggakan, saya rasa, kalau produk tersebut benar-benar berasal dari suatu desa. Itu, Mas Rian. Terima kasih, terima kasih, Mas Rian. Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Buyung, Agro Indonesia. Program OVOP sudah diluncurkan sejak lama ini, Bu. Bagaimana mengevaluasi penerapannya selama ini, dan apakah ada kebijakan perbaikan dari Kemenperin agar penerapan program-program ini bisa lebih berhasil? Hal baru apa saja yang diterapkan dalam program OVOP nanti ke depannya? Silahkan, Bu Gati, bisa dicalon. Ini wartawan nanya, udah kayak mau saya ujian aja nih. Banyak banget, Yos. Ya. Jadi, Mas Buyung, jadi kita tuh di sini makanya kita bikin sosialisasi ini untuk memperbaiki program OVOP kita yang kemarin. Jadi kalau dilihat ya, dari 2018 kita kan vakum tuh, 2019, 2020, baru sekarang kita selama 2 tahun itu melakukan evaluasi. Kita lakukan evaluasi, terus kita pelajarin, kita mesti ngapain ya? Oh ternyata aturannya, sebagai payung hukum untuk kita melaksanakan program ini harus dievaluasi kembali. Oleh karena itu, kita kumpul nih di sini sekarang. Nah, peraturannya sudah ditandatangan oleh Pak Presiden, nomor 14 tahun 2021, yang baru aja sih terbit bulan Mei 2021, di mana perbaikannya yang pertama itu IKM itu wajib berada di sentra. Jadi dia kalau di luar sentra, itu menjadi bukan menjadi first priority. Kenapa? Karena supaya bisa lebih mudah kita ngedorong mereka untuk masuk pasar ekspor. Gitu. Jadi program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan daripada IKM, tetapi juga sekaligus membina sentra. Karena kalau pembinaan dari sentra itu kan dananya sudah lebih jelas lagi, ada dana alokasi khusus. Kemudian yang kedua, kami di dalam peraturan yang baru ini, kita lebih melibatkan peran daripada teman-teman dinas perindustrian di provinsi sebagai bagian daripada tim seleksi. Sehingga yang namanya catatan-catatan perbaikan yang perlu ditingkatkan dari IKM OVOP itu benar-benar bisa diketahui dan juga ditingkatkan pada program pembinaan di daerah. Itu. Nah, karena kan teman-teman dari kabupaten kota kan juga punya APBD, nah bisa dilibatkan di sana. Ataupun nanti bisa melalui program yang kami titipkan di provinsi melalui dana alokasi, dana dekonsentrasi. Yang ketiga, ini melibatkan partisipasi aktif dari kabupaten kota, jadi yang namanya pengusulan itu dilakukan oleh kabupaten kota yang benar-benar paham mengenai kearifan lokal daerahnya, ya, mengenai karakteristik daripada IKM-nya dan juga kemampuan daripada pegiatnya atau personil di IKM-nya itu sendiri. Nah, pengusulan ini dilakukan secara daring tentu saja melalui website. Kita bikin websitenya ofop.kemenperin.go.id. Nah, inilah suatu hal yang kita lakukan dalam rangka atau dalam masa pembatasan ini supaya semua bisa pembinaan bisa berjalan dengan lancar. Silakan nanti teman-teman dari kabupaten kota mengusulkan lewat website ini. Nah, karena kita nih sudah benar-benar industri 4.0. Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal yang pertama-tama memperkenalkan 4.0 kepada IKM. Ya, karena kita bina IKM, ya kita perkenalkan kepada IKM 2017, tapi kita tidak berhenti, waktu itu programnya adalah Smart IKM, ajarin IKM jualan digital, tetapi tidak berhenti di situ. Kita mau membangun atau program Smart IKM itu berkembang menjadi Smart Sentra. Supaya apa? Supaya IKM-nya juga smart. Jadi Smart IKM. Kemudian untuk pembelian bahan bakunya atau kebutuhan bahan baku daripada IKM ini, kita bikin yang namanya Smart Material Center dan juga Smart Packaging Center. Itu. Pak Yos, sudah kali. Hai. Banyak banget. Sudah. Ibu, ini kayak lagi ujian sidang kampus ya, Bu. Iya. Ini kayak
yang lagi sidang kampus. Gak apa-apa, karena memang baik informasinya teman-teman media itu banyak kepo-kepo ya Bu. Ya, tapi gak apa-apa, jadi kalau informasi lebih lanjut bisa buka di website kita di ofop.kemenperin.go.id pastinya di situ. Ibu Dirjen, terima kasih. Tapi sebelumnya ada sedikit informasi, kami akan mengundang Direktur Pelaksana 2 LTI, Bapak McKinnor Hadi untuk bersama kita di sini, ingin menyampaikan sedikit informasi kepada kita semua. Mohon sedikit waktunya, Bu Dirjen, kepada Bapak McKinnor Hadi, kami persilahkan. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gati, aduh, yang kami hormati, bagus sekali acaranya. Saya melihat ini akan menjadi satu semangat baru dalam mengembangkan UKM, IKM di Indonesia, Bu Gati ya. Terima kasih juga kami diundang di acara ini, dan kami akan siap support untuk bisa menyukseskan acara ini, Bu Gati. Mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa Indonesia Exim Bank atau LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ini memang kita didirikan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan ekspor Indonesia sehingga menghasilkan devisa negara, baik direct ekspor maupun indirect ekspor. Nah, kami dalam melaksanakan tugas itu, kita ada dua kategori yang kita laksanakan programnya, yang finansial dan non-finansial. Yang finansial itu melalui pembiayaan Bu Gati. Dan kami sudah menyalurkan kira-kira hampir 14 triliun pembiayaan untuk IKM sebenarnya sampai sejauh ini. Ya, itu banyak berasal dari memang kekuatan Indonesia, yaitu IKM-IKM yang bergerak dalam bidang komoditi, baik dari mulai kopi, kemudian coklat, kerajinan, perikanan, itu hampir semua komoditi yang Indonesia punya, termasuk rempah-rempah ada dalam daftar IKM yang kita biayai untuk ekspor. Gitu. Nah, kemudian kita juga memiliki program yang non-finansial, Bu Gati, yaitu apa itu? Yaitu jasa konsultasi yang berupa CPNE. CPNE itu adalah coaching program for new exporter. Jadi IKM-IKM yang memang belum siap untuk ekspor, itu kita bisa daftarkan masuk dalam program itu untuk diberikan pelatihan berupa sertifikasi, apa namanya, kemudian kompetensi untuk meraih pasar ekspor, marketing holding, termasuk juga yang tadi juga disampaikan kesempatan untuk menjual produknya melalui online kerjasama dengan Alibaba dan sebagainya. Kemudian kami juga membangun namanya Desa Devisa. Ini adalah untuk community development yang kemarin mungkin Bu Gati ikut serta dalam peluncuran Desa Devisa Subang. Nah, ini ke depan kita akan lanjutkan lagi dengan Desa Devisa Tenun itu di Gresik, kemudian ada Garam Kusamba di Bali dan beberapa Desa Devisa lain. Nah, ini mungkin kesempatan juga nanti kita akan kerjasama dengan sentra IKM di tempat Bu Gati dalam rangka untuk menemukan potensi-potensi desa-desa desa baru ya Bu Gati ya gitu. Jadi kami senang nih ikut hadir di sini, dan saya lihat ini luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang semangat baru untuk meningkatkan kapasitas IKM kita, terutama yang berorientasi ekspor Bu Gati. Dari LPI siap mendukung, insya Allah mudah-mudahan ini lancar, penuh berkah Allah SWT. Terima kasih Bu Gati. Nanti tim kami Pak Rida akan menyampaikan materinya, sharingnya ya, secara terinci dan detail gitu. Terima kasih Mas MC. Terima kasih Pak Makin. Terima kasih Pak Makin, dan sekali lagi terima kasih juga Bu Dirjen Bu Gati ya, atas waktunya yang disampaikan dan juga diberikan untuk kita. Dan untuk itu teman-teman, Bapak-Ibu sekalian, kami harapkan kepada Ibu Dirjen untuk bisa juga tetap bersama kita sampai dengan akhir acara. Dan sekali lagi terima kasih Bu Gati, terima kasih atas informasinya, dan salam sehat dari kami. Terima kasih Mas Yos dan juga para peserta lainnya. Ibu-ibu direktur dan Bapak, mohon izin para peserta, saya harus ada di acara lain lagi. Terima kasih Bu Dirjen sudah hadir. Izin lift Bu. Mas Yos. Dalam, silakan Ibu, matur nuwun. Terima kasih. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bu Dirjen yang atas waktunya dan melanjutkan agenda berikutnya di aktivitas lain berikutnya. Beliau sudah menyiapkan
waktu dan sudah hadir bersama kita di sini. Dan sekali lagi buat pada Bapak Ibu sekalian seluruh partisipan, terima kasih sudah ada 643 partisipan. Boleh sama-sama apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan ataupun Anda ingin memberikan semangat kepada kita semua, bisa langsung klik di kolom chat Bapak Ibu ya yang ada di fitur Zoom. Tapi sebelumnya sedikit informasi, di awal tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dan juga gambaran umum dari One Village One Product dari Ibu Dirjen kita. Saat ini kami sudah kedatangan para narasumber via saluran online kita, via virtual kita, yang akan mengupas lebih dalam tentang program pengembangan IKM di sentra IKM melalui One Village One Product serta program dukungan-dukungan yang dapat disinergikan dengan program OVOP dari Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, serta IKM OVOP yang akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman mereka, kiat-kiat sukses mereka selama menjadi bagian dari IKM. Dan tentunya, wah, ini masih banyak lagi ya informasi-informasi yang bisa kita pelajari, yang bisa kita serap dari mereka, dan bisa kita terapkan pada usaha kita, sehingga kita dapat menjadikan lebih sukses lagi setelah kita mendengar dari beberapa ekspertis pada kesempatan pagi kali ini. Siapa saja mereka? Tanpa mengurangi banyak waktu, saya akan mengundang dengan hormat kepada para pemateri kita. Yang pertama kami undang dengan hormat Sekretaris Direktorat Jenderal IKMA, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ibu Insinyur Sri Yunianti, MSE. Terima kasih Bu sudah bersama kita di sini. Dan mohon izin kami akan mengundang kembali narasumber yang lain. Dan berikutnya sudah bersama kita di sini Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ibu Dr. Hari Nur Cahya Murni, MSI. Terima kasih kepada Bu Dirjen. Dan berikutnya kami akan mengundang dengan hormat kepada Kepala Divisi Penugasan Khusus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI, Bapak Rida Farid Lesmana. Dan berikutnya kami akan mengundang narasumber kita. Dengan hormat IKM Tomat Coklat Indonesia, Bapak Kiki Gumelar. Baiklah hadirin sekalian yang kami hormati, kita sudah mengundang keempat narasumber kita yang begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon dengan hormat kepada setiap panelis, setiap narasumber dapat memberikan pemaparannya dengan maksimal waktu 15 menit. Mengingat kita akan melakukan dan melanjutkan diskusi dengan sesi tanya jawab kepada teman-teman partisipan dan juga teman-teman media yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan yang akan memberikan pemateri yang pertama, kami akan mengundang dengan hormat kepada yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal IKMA Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ibu Insinyur Sri Yunianti, MSI, dengan tema materi program pengembangan IKM di sentra IKM melalui OVO. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih. Bisa dimulai ya. Terima kasih, Mas Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati para narasumber, pada Ibu Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Ibu Dr. Hari Nur Cahya Murni, selamat pagi Ibu. Yang kami hormati juga Bapak Rido dari LPI yang selalu setia ini, kita sering bersama-sama melakukan webinar maupun rapat-rapat. Kemudian yang kami banggakan tentunya Bapak Kiki Gumelar dari IKM Tama Coklat Indonesia atau yang kita kenal dengan Cokodot. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kami coba untuk menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan ya di awal oleh Ibu Dirjen terkait dengan
kebijakan untuk pengembangan IKM di sentra melalui OVO. Alhamdulillah ini juga banyak yang hadir, jadi kami sangat senang ya, ini dari teman-teman kabupaten kota dan juga dari provinsi. Mohon bisa slide-nya ya, Mbak. Bisa di, ya, baik. Baik, Bapak-Ibu sekalian, jadi terkait dengan kebijakan untuk pengembangan IKM di sentra melalui OVOP ini, kami mencoba untuk membagi dalam tiga poin besar. Yang pertama adalah program OVOP di Kementerian Perindustrian ini, kemudian juga program dari OVOP yang berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian yang baru, nomor 14 tahun 2021, dan juga pedoman untuk pembinaan IKM melalui OVOP. Bapak-Ibu sekalian, next slide. Ya. Bapak-Ibu sekalian, jadi OVOP ini merupakan suatu pendekatan untuk pengembangan potensi di suatu wilayah untuk menghasilkan suatu produk yang berbasis kearifan lokal, berkelas global tentunya ya, kemudian khas daerah dengan memanfaatkan sumber-sumber daya lokal yang ada di daerah tersebut. Dan OVOP ini bertujuan sebenarnya adalah pertama untuk membangun kesadaran dari masyarakat mengenai adanya potensi-potensi ekonomi dari kekayaan daerah yang ada di mereka miliki di daerahnya. Kemudian juga untuk mengembangkan motivasi, kreativitas, juga inovasi dari masyarakat lokal itu untuk menghasilkan suatu produk yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian juga yang penting juga adalah untuk meningkatkan kemandirian dari masyarakat lokal ini dalam membangun ekonomi daerahnya. Sehingga tentunya bisa lebih menciptakan lapangan kerja, kemudian juga tentunya kesejahteraan dari masyarakat. Nah, kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, jadi prinsip dasar OVOP ini adalah yang pertama lokal yet global. Artinya produksi lokal ini namun bersifat global. Jadi mengupayakan potensi-potensi lokal ini dapat mempunyai reputasi yang baik ya. Kemudian juga mempunyai nilai tambah yang tinggi dan tentunya mempunyai standar pasar internasional. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi produknya menggunakan bahan baku lokal tetapi kita mendorong untuk bisa menghasilkan suatu produk yang bermutu global, sehingga bisa diterima oleh pasar yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah kemandirian dan juga kreativitas dari masyarakat tersebut. Kemudian juga adalah untuk pengembangan sumber daya manusianya, terutama dari pengembangan SDM lokal. Ini sangat penting dalam gerakan OVOP ini dengan mentransformasikan tentunya tantangan-tantangan yang ada menjadi suatu peluang. Jadi jangan tantangan itu menjadi hambatan tentunya, tetapi tantangan itu menjadi peluang dan kita tidak menyerah, terus berupaya menghadapi perubahan-perubahan yang kami rasa sekarang ini makin cepat terjadi. Nah, ini adalah upaya kita supaya SDM-SDM, terutama SDM-SDM IKM-IKM ini juga mampu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan cepat. Next. Bapak-Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat ya sejarah tadi sudah disampaikan oleh Bu Dirjen juga bahwa sebenarnya tahun 2007 itu sudah mulai diperkenalkan program OVOP ini di Indonesia melalui Peraturan Menteri Perindustrian nomor 78 tahun 2007. Ya. Kemudian 2008 kita mulai menetapkan ada 37 sentra OVOP dan 2009 sampai 2011 ini bekerja sama dengan JETRO, karena ini memang OVOP ini tadi disampaikan juga oleh Bu Dijen awalnya adalah memang dari Jepang ya. Ini adalah mulai dilakukan pembinaan-pembinaan terhadap sentra-sentra OVOP tersebut. Kemudian 2012 ini kita sudah mulai membuat
Juknis tentang OFOP ini sebagai suatu acuan, pedoman dalam melakukan pembinaan. Nah, selanjutnya 2013 ini mulai dilakukan awarding. Awarding pertama. Jadi awarding ini lebih memberikan penghargaan terhadap IKM-IKM yang telah memenuhi kriteria untuk mendapatkan bintang. Nah, ini kita mulai 2013 pada OFOP yang pertama, kemudian selanjutnya dari pusat memang memberikan fasilitasi-fasilitasi dan pembinaan kepada OFOP untuk yang bintang 4 dan bintang 5. Kemudian 2015 dilakukan penghargaan untuk awarding yang kedua ya, dan juga ada fasilitasi di sana untuk kita memang fokus untuk yang di Kementerian Perindustrian ini adalah untuk yang bintang 4 dan bintang 5. Kemudian 2016 ini dilanjutkan fasilitasinya, dan 2017 ini mulai melakukan branding terhadap produk OFOP, dan juga selanjutnya 2018 ini terakhir OFOP award yang kita berikan, yaitu OFOP yang ketiga. Jadi kalau kita lihat itu mulai dari 2013, 2015, dan 2018. Nah, nanti rencananya kita akan melakukan lagi awarding ini pada tahun 2022. Bapak-Ibu sekalian, next slide. Jadi penghargaan OFOP ini sudah pada tahun 2018 dilakukan penilaian dan terdapat 112 IKM yang layak untuk mendapatkan bintang. Nah, ini kalau kita lihat bintang-bintangnya ini Bapak-Ibu sekalian, untuk yang skala bintang 5, jadi bintang ini dibagi terhadap 3 grade ya, 5 grade, yaitu bintang 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan ini berdasarkan suatu penilaian yang kita melibatkan berbagai pihak, tidak hanya dari KL, tetapi juga dari balai-balai, dan juga dari para pakar. Nah, kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, jadi memang yang skala bintang 5, ini hanya ada 4 IKM yang mendapatkan award pada tahun 2018. Nah, ini nanti salah satunya adalah Mas Kiki ini. Nanti Mas Kiki bisa ceritakan ya, Mas Kiki ya, untuk OFOP bintang 5 ini. Kemudian, jadi ada 4 ya. Yang pertama dari Sumatera Barat, itu untuk yang tenun. Kemudian Jawa Barat batik. Kemudian dari Jogja, Jawa Barat, Mas Kiki ya, yang makanan minuman, kemudian Jogja batik, dan yang satu NTB adalah Mawat Art Shop dari yang menghasilkan tenun anyaman ketek. Nah, kalau kita lihat memang yang banyak di sini adalah untuk yang skala bintang 3. Jadi itu ada 46 IKM yang mendapatkan bintang 3. Nah, harapan kami dengan sosialisasi ini tentunya nanti akan lebih banyak yang ikut untuk diusulkan ya, yang diusulkan oleh Bapak Ibu dari Kabupaten Kota untuk kita sama-sama melakukan seleksi dan juga akhirnya bisa kita angkat OFOP ini melalui suatu pembinaan yang lebih fokus. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari total dari total 112 IKM ini, kalau ini gambarannya ya Bapak Ibu sekalian, yang paling banyak memang kami melihat itu justru dari Kepulauan Bangka Belitung. Ada 26. Kemudian yang cukup banyak juga adalah dari Sumatera Barat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dari Jambi dan juga dari Jawa Barat. Selanjutnya adalah dari Jawa Timur. Nah, ini tentunya kami harapkan nanti Bapak Ibu yang dari kabupaten-kabupaten yang masih belum terlalu banyak, jadi kami harapkan bisa ikut melakukan pengusulan terhadap
IKM-IKM binaan yang ada di daerahnya. Next. Next slide. Nah, ini jadi dengan berdasarkan Permen Perin, tadi kami sampaikan ada Permen Perin nomor 14 ya tahun 2021, ada beberapa perubahan. Jadi dari hasil evaluasi kami, ada beberapa hal yang memang harus kami revisi gitu ya, terkait dengan OFOP maupun pengusulan dari OFOP ini. Yang pertama adalah IKM OFOP itu wajib berada di sentra. Kemudian pengelolanya program OFOP ini adalah kelompok kerja OFOP, nanti kami akan jelaskan. Kemudian peran dari dinas provinsi ini adalah sebagai anggota dari tim seleksi, di mana pengusulannya ini dilakukan langsung oleh kabupaten kota kepada Kementerian Perindustrian, dalam hal ini Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka, yang ditembuskan ke provinsi. Nah, ini juga dilakukan semuanya secara daring melalui website. Selanjutnya, dari tahap ini ada pengusulan, kemudian dilakukan seleksi, seleksi oleh sekretariat dan tim seleksi, kemudian penetapan dan juga pemberian penghargaan melalui SK Menteri. Dan selanjutnya dilakukan pembinaan terhadap IKM-IKM sesuai dengan tentunya tahapan dari grade IKM tersebut. Kemudian IKM OFOP, jadi IKM OFOP yang telah mendapatkan penghargaan yang misalnya yang kemarin itu ada 112, itu bisa dilakukan lagi, dievaluasi, dilakukan pengusulannya, kemudian dievaluasi, kami akan melakukan evaluasi, tetapi ini tidak melalui tahapan pengusulan kembali dari kabupaten kota. Jadi ini menjadi peran kami untuk melakukan evaluasi terhadap yang 112 IKM yang sudah mendapatkan penghargaan tahun 2018. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kabupaten kota yang ingin ini mungkin bisa dilihat ya. Jadi apa bedanya gitu. Jadi dari hasil evaluasi kami ternyata waktu yang Permen Perin yang sebelumnya itu ada forum koordinasi OFOP atau FKO yang selain ada di pusat juga ada di kabupaten kota dan ada di provinsi. Nah, ini yang kelihatannya akan menyulitkan gitu bagi teman-teman di kabupaten kota sehingga tidak terlalu banyak yang mengusulkan karena mereka belum punya FKO ini di daerah. Nah, untuk itu kami mencoba untuk menyederhanakan proses itu sehingga pengusulan itu tadi kami sampaikan prosesnya adalah dari kabupaten kota, kemudian kelompok kerjanya ini nanti akan ada di pusat di Kementerian Perindustrian yang akan melakukan seleksi, di mana untuk seleksinya ini tadi kami akan bersama-sama dengan dinas provinsi, kemudian dilakukan penetapan, kemudian sudah ditetapkan ada penghargaan dan kemudian ada pembinaan. Nah, ini terus dilakukan evaluasi. Apakah IKM itu tetap bintangnya misalnya 4 tetap 4 atau dia naik menjadi bintang 5 atau malah ada yang turun misalnya. Kalau ada yang turun, kenapa turun? Nah, itu menjadi bahan evaluasi kami nanti untuk masukan juga bersama-sama dengan teman-teman di kabupaten, kota, dan provinsi. Next. Ini untuk Bapak-Ibu sekalian, terutama untuk teman-teman di kabupaten, kota yang ingin mengusulkan, ini ada kriteria Bapak-Ibu sekalian maupun persyaratan. Pertama adalah kriterianya, yang pertama ya, IKM tersebut merupakan unggulan dari daerah. Kemudian punya keunikan, baik motif, desain, kemudian teknik pembuatannya, kemudian keterampilan ataupun bahan bakunya yang berbasis kearifan lokal. Kemudian diutamakan berbahan baku lokal. Kemudian yang penting juga ada pasarnya. Pasar domestik, kemudian juga bisa untuk pasar yang lebih luas, regional, nasional, maupun global. Dan juga IKM tersebut mempunyai kualitas produknya ya, tentunya mempunyai kualitas dan
produksinya berkesinambungan. Jadi sudah diproduksi secara kontinu ya. Jadi tidak hari ini produksi, tapi 3 bulan lagi tidak produksi. Jadi ini harus berkesinambungan. Kemudian persyaratannya adalah, satu, tentunya produk tersebut memenuhi dari kriteria OFOP. Kemudian IKM tersebut, jadi IKM yang diusulkan itu merupakan penghela. Penghela di sentra tersebut. Di mana IKM tersebut itu memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi daerah. Kemudian tentunya harus punya aspek legalitas di bidang industri, ya, izin industrinya. Kemudian juga ada pengusulan dari dinas, seperti tadi kami sampaikan. Kemudian IKM ini bergerak di 5 komoditi, ya, komoditi prioritas. Yang pertama adalah makanan, minuman, kain tenun, kemudian kain batik, anyaman, dan juga gerabah. Nah, khusus untuk makanan minuman, ini ada tambahan persyaratan Bapak-Ibu sekalian, yaitu harus punya izin edar. Izin edar baik dari BPOM maupun dari Dinas Kesehatan, ya. Kemudian punya sertifikat halal dan juga hasil uji lab yang terakreditasi bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan pangan. Misalnya dari sisi mikrobiologi dan sebagainya. Next. Ya, next. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini tadi kami sudah disampaikan oleh Bu Dirjen juga bahwa pada saat ini pengusulan maupun penilaiannya semuanya sudah berbasis web website, ya. Jadi nanti pengusulannya Bapak-Ibu bisa melalui ofop.kemenperin.go.id yang diusulkan oleh Bapak-Ibu dari Kabupaten Kota. Kemudian dilakukan verifikasi juga melalui web ini semuanya. Kemudian dilakukan seleksi dan dilakukan penetapan dan penghargaan. Dan kalau diperlukan, memang nanti dalam rangka untuk penilaian atau verifikasi ini kami bersama-sama dengan dinas provinsi, ya. Jadi kalau misalnya dirasakan perlu dinas provinsi, kami mohon bantuannya juga untuk bisa melakukan verifikasi ke lapangan kalau diperlukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, next ya. Ini adalah kelengkapan dari pengusulan IKM OFOP yang dibutuhkan, ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, profil IKM OFOP. Jadi ini memuat apa saja, ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi, Bapak Ibu sekalian, ini terutama dari teman-teman kabupaten kota. Kemudian profil sentranya harus memuat hal-hal yang terkait dengan informasi umum dan sebagainya, ya. Kemudian riwayat dari produk. Nah, ini juga penting, riwayat dari produk, ya. Riwayat asli asal keunikan produk, dokumentasi foto maupun juga tulisan. Kemudian juga surat pernyataan untuk validasi dokumen, bahwa dokumen-dokumen yang tadi diminta itu sudah divalidasi dan terverifikasi dengan benar. Kemudian untuk makanan minuman ada hasil uji lab, Bapak Ibu sekalian, yang dari lab yang terakreditasi, dan juga ada contoh produk dari IKM itu, yaitu 2 unit per jenis produk atau 2 set per jenis produk dalam keadaan baik. Nah, ini adalah kelengkapan dari pengusulan IKM OFOP itu. Next. Bapak-Ibu sekalian, bagaimana, next, ya. Ini penilaiannya, jadi nanti secara detail, ya, ini Bapak-Ibu bisa nanti di-download, ya, Peraturan Menteri Perindustrian nomor 14 tahun 2021, jadi di sana lengkap untuk penilaian ini. Jadi untuk aspek penilaian ini, yang di utamakan memang di sini adalah dari sisi aspek produksi. Aspek produksinya itu adalah nilainya 60%. Kemudian untuk aspek terhadap manajemen dan pemasaran ini maksimal 25%. Kemudian untuk aspek pengembangan terhadap masyarakat dan pengendalian
lingkungan ini 15%. Jadi ini kira-kira seperti ini penilaiannya untuk, nah kalau kita lihat lagi memang waktu yang 2007 itu ada 5 bintang ya tadi kami sampaikan, tapi untuk yang permen berdasarkan permen Perin yang baru ini lebih disederhanakan sehingga hanya ada 3 bintang, yaitu bintang 1, kedua dan bintang 3. Next. Bapak Ibu sekalian, untuk tim seleksi kami melibatkan berbagai pihak ya, tidak hanya dari Kementerian Perindustrian tetapi juga dari balai-balai dan juga dari para pakar dan juga asosiasi termasuk juga dari perguruan tinggi dan perwakilan dari dinas provinsi pengusul. Nah, ini untuk 5 apa namanya komoditi ini kami sudah libatkan berbagai balai-balai dan juga asosiasi yang terkait ya. Misalnya makanan minuman kita bersama-sama dengan balai BBIA, kemudian BBKK, kemudian juga Federasi Pengemasan Indonesia dan juga asosiasi makanan ya GAPMI nanti akan kita libatkan juga. Nah, ini kira-kira tim yang seleksinya. Next. Next, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini timeline Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kita akan mulai melakukan proposing dari kabupaten kota ini akan dibuka mulai Februari dan bulan sampai dengan bulan Mei. Kemudian penilaian ini bulan Juni sampai bulan Juli. Awarding kami rencanakan pada bulan Juli minggu keempat. Kemudian yang diberikan oleh Bapak Menteri Perindustrian. Kemudian Agustus sampai September ini adalah rebranding. Rebranding mulai dari penyusunan dari strategi marketing untuk communication, perbaikan desain kemasan, kemudian hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dari para IKM. Kemudian bulan Oktober adalah untuk capacity building, dan kami harapkan tentunya juga bulan Oktober sampai November ini ada apa namanya kami coba untuk meling matchkan untuk terutama untuk bisa masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk juga tentunya tidak hanya pasar dalam negeri tetapi kita dorong untuk pasar ekspor, sehingga pada kesempatan ini kami juga bekerja sama ini bersama-sama dengan LPI bisa melakukan pembinaan bersama terutama untuk dari sisi pembiayaan terhadap IKM-IKM yang bisa melakukan ekspor. Jadi mengapa kami melakukan sosialisasi dari jauh-jauh hari pada tahun ini 2021, sementara nanti proposing bulan Februari, kami harapkan Bapak Ibu dari Kabupaten Kota pada saat ini sudah bisa mulai mempelajari permen Perin ini, kemudian juga sudah mulai melihat kira-kira IKM mana yang bisa diusulkan untuk menjadi program masuk ke dalam program OFOP ini. Next. Nah, ini tentunya kolaborasi sinergitas ini sangat diperlukan ya. Jadi terima kasih Ibu Dirjen juga bisa sangat mendukung program ini. Kemudian juga dari LPI dan juga nanti kami juga bekerjasama tentunya dengan Kementerian KL terkait lainnya. Next. Ya, ini pedomannya kami pikir ini teknis ya, nanti pedoman pembinaan ini bisa dilihat ya. Jadi sesudah ini model pembinaannya itu apa? Jadi ini sudah bisa dilihat di dalam permen perin tersebut, nanti kami akan juga membuat pedoman bentuk-bentuk pembinaan yang dibutuhkan ya. Ini berdasarkan hasil evaluasi kami juga selama ini ternyata kenapa ada yang turun gitu ya, tetapi ada juga yang naik, ini kenapa? Ternyata pembinaan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, ini ada hal-hal yang kami sudah coba rumuskan ya, kita coba rangkum dalam suatu pedoman untuk program pembinaan. Jadi kami harapkan nanti memang untuk yang bintang 2 dan bintang 3 ini kita bersama-sama dari pusat ya untuk bisa melakukan pembinaan terhadap OFOP ini untuk masuk ke pasar yang lebih luas tentunya, dan kita untuk yang grade di bawah ya, yang bintang 1 dan kemudian ini
kami harapkan tentunya juga peran dari teman-teman di kabupaten, kota, dan juga provinsi untuk juga terlibat aktif dalam melakukan pembinaan, sehingga IKM-IKM ini bisa naik ke bintang yang lebih tinggi, bintang 2, bintang 3. Baik, Bu Ses, mohon mungkin izin mengingat waktu yang terbatas. Mungkin agak panjang ini karena banyak yang terima kasih. Sampaikan, Mas Yos. Terima kasih banyak. Dikit. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ses, terima kasih. Tenang aja Bapak-Ibu sekalian, ini mengingat banyak yang ingin disampaikan, tapi karena mungkin ini diskusi, nanti kita akan, Bapak-Ibu ingin bertanya atau memberikan pendapat, ini banyak sekali pertanyaan sudah masuk, nanti kami akan sampaikan dan kami akan memberikan pertanyaan tersebut kepada para narasumber kita yang lainnya. Baik, untuk berikutnya kami akan mengundang kepada narasumber kita untuk yang bersama-sama kali ini, telah bersama kita Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, telah hadir bersama kita Ibu Dr. Hari Nur Cahya Murni MSI. Kepada beliau kami silakan. Monggo Bu Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Moderator yang saya hormati, mudah-mudahan Bu Dirjen Bukati masih ada, kalau tidak ada mohon nanti bisa disampaikan. Sebenarnya kami berharap bisa dialog di sini karena Kementerian Dalam Negeri punya beberapa Direktur Jenderal yang saya kira akan bisa membantu ide yang dicetuskan oleh teman-teman dari perindustrian, khususnya Bukati dan tim. Paper saya cukup tebal, tapi saya yakin Pak Moderator akan membatasi saya, karena itu saya langsung saja menyambut apa yang disampaikan Bukati tadi. Yang pertama terkait dengan tugas fungsi Kementerian Dalam Negeri. Bagaimana diketahui bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas pembinaan dan pengawasan. Jadi saya langsung saja ke halaman ke-7, Mbak. Halo? Halaman ke-7, Mbak. Saya minta harusnya di kami nggak bisa, jadi agak susah. Oke. Ya, jadi intinya bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebetulnya sudah dinyatakan bahwa kita harus mendorong ya masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah antara lain melalui pengembangan UMKM dan IKM, inti daripada pasal tersebut. Nah, kemudian selanjutnya lanjut, Mbak. Dari Undang-Undang 23 tadi dikeluarkan PP 24 yang lebih tegas nih. PP 24 tahun 2019 memberikan peluang tentang bagaimana PP ini memberikan kemudahan berinvestasi bagi investor baik yang kecil, menengah, mikro dan seterusnya. Di situ bahkan di state pemberian insentif merupakan dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Nah, dari PP 24 ini sebenarnya ya teman-teman UMKM dan IKM ini bisa mengambil hikmah dari itu dan kemudian memanfaatkan. Khususnya teman-teman di provinsi dan kabupaten kota, karena ada PP ini mestinya segera menetapkan kebijakan ya untuk mendukung itu supaya UMKM dan IKM kita bisa tumbuh dan berkembang. Nah, saya cerita sedikit, intinya bahwa kami baru saja selesai menjalankan tugas sebagai pejabat gubernur Jambi. Tadi Ibu Sekretaris menyebut Jambi mungkin pada saat periode kami. Jadi intinya sebetulnya kita tidak hanya bicara soal bangga buatan Indonesia. Saya di Jambi pada saat menjadi PJ Gubernur, saya katakan tidak hanya bangga buatan Indonesia, tapi mestinya pakai, gunakan, dan beli produk Jambi. Kalau kita Indonesiakan, maka menjadi pakai, gunakan, beli produk Indonesia. Jangan hanya kita bicara soal bangga. Karena kalau kita bangga, bisa mengaku orang lain. Gitu. Nah, karena itu, maka kita keluarkan surat edaran gubernur pada saat itu, barangkali bisa menjadi contoh konkret. Alhamdulillah, Kementerian Perindustrian menangkap ide Jambi pada saat itu. Nah, secara konkret, karena ada di dalam yang tadi Ibu Gati keluhkan sebetulnya, adalah pemerintah daerah mungkin tidak mengalokasikan anggaran untuk pembinaannya. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019, mohon dilanjutkan slide-nya. Lalu. Nah ini, 90 2019, sebetulnya sudah ada slot
di mana pemerintah daerah itu bisa membina UMKM dengan mengalokasikan, merencanakan dan mengalokasikan anggaran. Nah, kalau ini tidak didukung dengan kebijakan kepala daerahnya, 270 kepala daerah baru saja terpilih dan dilantik. Mestinya kalau ini diakui UMKM dan IKM kita sebagai penopang perekonomian bangsa dan negara, kebijakan pemerintah daerah itu langsung dimasukkan di dalam APBD mereka. Nah, karena itu tadi ada ide untuk DAK. Saya mengusulkan siapapun panitia di sini yang dari perindustrian, barangkali dikejar apakah betul di RPJMN 2020-2024 dia masuk dalam satu clue untuk bisa memberikan stimulus bagi UMKM dan IKM kita untuk maju ke depan. Termasuk yang OVOP yang tadi disampaikan oleh Ibu Dirjen. Ada catatan saya terkait dengan One Village, One Product ini. Dalam kenyataannya kadang-kadang kelurahan, sekali lagi kelurahan yang notabene setingkat dengan desa pada tataran kota, kalau kita sebut kabupaten kota, kadang-kadang merasa dikucilkan karena dia tidak pernah disebut. Nomenklaturnya One Village, One Product. Ketika ada kelurahan yang punya juga UMKM dan IKM yang menonjol, kemudian dia merasa aku nggak diurus sama Pemda. Ini juga sebuah tantangan menurut saya. Selanjutnya, barangkali yang ingin kami sampaikan, jangan kita, katakanlah dari 112 IKM tadi tahun 2018 sudah terdaftar, Ibu Gati mengatakan kita harus menuju ke 500 lebih kabupaten kota, kami setuju dari Kemendagri, mari kita sambut itu. Tetapi alangkah baiknya juga kita membuat piloting. Pilot project ini nanti direplikasikan pada tahun kedua ke seluruh daerah. Sehingga ada jargon-jargon kita untuk kita pegang sebagai sebuah total dari OVOP yang dicita-citakan oleh perindustrian tadi. Kemudian jalan sekarang memang tidak bisa, kemudian setiap kementerian berjalan sendiri. Saya setuju dengan Ibu Gati, perlu untuk sinergi. Nah, seperti kami pada pagi hari ini, kami perlokan untuk hadir supaya kami bisa menyampaikan ide-ide dari Kementerian Dalam Negeri. Intinya sebetulnya kami siap mendukung karena kebijakan Kemendagri adalah untuk membuat perencanaan dan penganggaran di daerah itu ada di sana. Slotnya sudah kami adakan di Permendagri 90/2019 dan untuk 2021 dengan Permendagri nomor 64 ya, untuk APBD-nya, untuk perencanaannya nomor 40, dan bahkan kita sudah antisipasi di perencanaan tahun 2022 sudah kita keluarkan juga Permendagri nomor 17 tahun 2021 untuk perencanaan anggaran tahun 2022. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami intinya dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Bangsa tentu akan mendukung ide-ide yang tersebut di dalam paparan Ibu Jati dan Ibu Ses tadi. Ya, kebijakan dan dukungan Kemendagri itu, mohon yang terakhir Bu, slide-nya Mbak Lu. Jadi ini kami sharing, ini tadi sudah, terus Mbak yang terakhir aja, yang terakhir. Kebijakan dan dukungan Kemendagri tidak lanjut genap produk unggulan. Meningkatkan peran Pemda. Jadi Pemda ini kan ada hierarkinya, ada kabupaten kota, ada provinsi. Kalau kita bicara desa, one village, one product, maka sigma dari desa itu naik ke kecamatan, sigma dari kecamatan itu kabupaten kota, pasti akan dibina oleh mereka. Sepanjang mereka mengalokasikan anggaran sesuai dengan peraturan dari Dagri nomor 90 dan yang terakhir adalah nomor 17 tahun 2021. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita juga akan memantapkan fungsi fasilitasi koordinasi pada setiap level pemerintahan dan jangan diragukan lagi bahwa Kementerian Dalam Negeri, Mbak, nomor akhir Mbak, paling akhir Mbak, lalu paparan akhir saya. Ya. Di nomor 4 kita sudah juga menyampaikan radiogram berturut-turut ya. Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja BI, peningkatan 6,1 juta unit UMKM IKM yang saya kira nomenklaturnya apa saja, intinya bisnis core-nya Kementerian Perindustrian mestinya untuk meningkatkan UMKM dan IKM. Sehingga itu Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dirja, terima kasih Bu Hari atas informasinya, semangatnya, pastinya adalah dukungan yang diberikan kepada program dari OFOP ini dan kepada kita semua yang hadir di sini. Dan nanti kita akan berdialog bersama. Dan sekali lagi, teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, bila ada pertanyaan yang disampaikan, boleh langsung ditunjukkan kepada siapa pertanyaannya, nanti bisa Anda ketik di kolom chat. Baik, untuk narasumber kita, terima kasih Bu Dirjen yang telah memberikan informasinya kepada kita. Untuk narasumber kita yang berikutnya, yang bersama kita di sini, ada Kepala Divisi Penugasan Khusus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI, Bapak Rida Farid Rosmana, dengan materi akses pembiayaan bagi IKM dan sentra IKM. Kepada beliau, kami silakan. Terima kasih, Mas Yos. Bapak-Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak-Ibu Narasumber, Ibu Dirjen Bina Bangun Daerah, Ibu Nur Hari Nur Cahya, kemudian Ibu Siti Esri Nu Yunianti, mohon maaf, Ibu Sri Yunianti, Sesdijen Ikma, Ibu, ketemu lagi Ibu. Kemudian Mas Kiki Gumelar, Tama Coklat atau Cokodot, kemudian Bapak-Ibu jajaran Disperindag dan Dinas Koperasi di daerah, Bapak-Ibu para IKM yang hadir hari ini, pada kesempatan hari ini, yang berbahagia di forum ini, perkenalan kami dari LPI akan menyampaikan paparan mengenai bagaimana LPI mendukung program OFOF di daerah dengan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Untuk memulai paparan, perkenalan kami menyampaikan dulu profil LPI bagi Bapak-Ibu di daerah yang mungkin belum tahu apa itu LPI, siapa itu LPI. Kami menyampaikan dulu sekilas mengenai profil LPI dalam 2-3 slide. Yang slide berikutnya. Next. Next, boleh, baik. Baik, Bapak-Ibu yang kami hormati, berikut gambaran profil dari LPI, di mana LPI ini merupakan lembaga keuangan khusus di bawah Kementerian Keuangan yang memang diberikan mandat oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekspor nasional dengan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi, serta jasa konsultasi, di mana didirikan oleh pemerintah di tahun 2009, kemudian tahun 2021, posisi Maret, aset LPI sudah mencapai 92,1 triliun, di mana 14,3 triliunnya adalah support LPI kepada pembiayaan para pelaku UKM dan IKM. Kemudian kantor-kantor LPI ada di Jakarta, kemudian kantor wilayah ada di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Kantor cabang kami ada di Medan, Surakarta, dan Makassar, serta ada 3 kantor pemasaran di Batam, Balikpapan, dan Denpasar. Segera akan menyusul beberapa cabang dan des, apakah di Semarang, di Manado, di Jawa Barat. Jadi mudah-mudahan dengan kantor-kantor LPI ini bisa mendukung program OFOP di daerah. Halaman selanjutnya. Next slide. Baik, di halaman ini kami ingin menyampaikan mengenai bagaimana mandat LPI dalam mendukung program ekspor nasional untuk tujuan menghasilkan devisa, menghemat devisa dalam negeri, dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Ada 2 penugasan mandat dari pemerintah yang sifatnya komersial atau penugasan umum. Yang kedua ada penugasan khusus yang nanti kami akan jelaskan di slide-slide berikutnya, di mana LPI mendukung para pelaku ekspor, baik itu koperasi, UKM, usaha menengah berorientasi ekspor, dan pelaku usaha lainnya, dari mulai omset perusahaan di bawah 50 sampai 500 M, sampai dengan di atas 500 M, sepanjang memang melakukan aktivitas ekspor, baik direct maupun indirect. Di halaman berikutnya, ini adalah bagaimana LPI mendukung para pelaku
IKM, para peserta OVOV dengan produk-produk LPI, apakah itu produk pembiayaan, produk penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi, baik itu berupa produk pembiayaan kredit modal kerja, kredit investasi, kemudian penjaminan, ada jasa konsultasi yang nanti kami akan jelaskan. Jadi pada prinsipnya produk-produk LPI ini siap mendukung Bapak-Ibu dalam hal pendanaan, pembiayaan untuk aktivitas ekspor dari para peserta OVOV ini. Di halaman berikutnya, mohon izin Mas Yos agak cepat aja ininya untuk mengejar 10 menit ya Mas Yos. Baik, di halaman berikutnya ini adalah gambaran bagaimana LPI menyalurkan pembiayaan ekspor sebesar 89,4 triliun per posisi Mei 2021, di mana termasuk di dalamnya bagian pembiayaan LPI kepada para UKM dan IKM sebesar 14,3 triliun dan tersebar di hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan sektor dari mulai sektor sawit, kemudian tekstil, produk tekstil, kertas, dan sebagainya, dengan support kami melalui kantor-kantor LPI, baik itu di wilayah kantor cabang maupun kantor pemasaran LPI. Selanjutnya, slide berikutnya, ini adalah gambaran bagaimana penyaluran pembiayaan ekspor LPI di beberapa sektor industri. Dari mulai tadi saya sudah sampaikan juga sebelumnya, dari industri kertas, tekstil dan produk tekstil, kemudian kayu dan hasil kayu, makanan minuman, kemudian pertanian, di sini ada rempah-rempah juga, dan sebagainya. Dan di masa pandemi ini, alhamdulillah LPI tetap tumbuh dalam memberikan pembiayaan kepada para UKM di tahun 2021 ini dibandingkan tahun 2020. Jadi kami berharap para pelaku IKM tetap semangat dalam melakukan ekspor produk-produk komoditas untuk membantu pemerintah dalam masa pandemi ini. Baik, di halaman berikutnya, kami akan masuk ke dalam sesi bagaimana dukungan LPI di dalam mendukung para peserta OVOV untuk meningkatkan ekspornya. Di halaman berikutnya, ada mandat penugasan khusus dari pemerintah kepada LPI untuk mendukung para pelaku UKM, para pelaku IKM yang berorientasi ekspor. Artinya pelaku UKM yang memang ekspor secara langsung maupun para UKM yang melakukan aktivitas secara indirect ekspor. Di program penugasan khusus ini, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menugaskan LPI untuk 3 penugasan khusus ekspor yang bisa mendukung para pelaku IKM peserta OVOV ini. Yang pertama adalah program penugasan khusus ekspor untuk usaha kecil menengah. Jadi program ini diluncurkan oleh pemerintah di tahun 2020 akhir, di mana alokasi dana dari pemerintah berupa penyertaan modal negara kepada LPI sebesar 500 miliar untuk jangka waktu penugasan sampai dengan 2025, dengan target adalah para pelaku IKM di berbagai sektor, usaha maupun komoditas, kemudian kriteria UKM-nya adalah UKM yang memang melakukan ekspor maksimal omsetnya 50M dalam setahun. Tentunya diharapkan UKM-nya adalah mayoritas dimiliki oleh WNI, dan fasilitas PKE UKM ini dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja maupun investasi. Tingkat suku bunganya sangat menarik, Bapak-Ibu, dan memberikan efisiensi kepada para pelaku IKM, yaitu dalam mata uang yang rupiah maksimal 6% untuk jangka waktu fasilitas antara 3 sampai dengan 5 tahun. Dari 500 miliar alokasi dana pemerintah di program PKI UKM ini, sejauh ini sudah digunakan oleh para pelaku UKM di berbagai sektor sebesar 213 miliar untuk posisi Juni 2021. Jadi masih ada kelonggaran 287 miliar yang dapat digunakan, diutilisasi, diaplikasi oleh para pelaku IKM peserta OVOV Kemenperin. Kemudian yang kedua, yang di tengah ini adalah program PKE untuk trade finance. Di sini dukungan dari pemerintah kepada 6 sektor
6 sektor untuk peningkatan ekspornya, yaitu produk karet, kopi premium, furniture, alas kaki, tekstil dan produk tekstil, dan makanan olahan. Jadi memang PKE Trade Finance ini khusus mendukung 6 sektor ini, dan targetnya adalah para pelaku UKM maupun non-UKM. Jadi bagi para pelaku yang memang omsetnya di atas 50M, kriteria pelaku UKM itu boleh apply ini juga, selain ya para peserta UKM sesuai dengan target pemerintah untuk peningkatan ekspor di tahun atau di masa pandemi ini. Kemudian untuk trade finance ini, tingkat suku bunganya dalam mata uang rupiah, range-nya antara 5-6%, sedangkan untuk mata uang US dollar antara 1-2.5%. Di posisi Juni, dari alokasi dana 500 miliar di PKE Trade Finance ini, sejauh ini para pelaku UKM sudah menggunakan sebesar 347 miliar, dan kelonggaran tarik atau sisa yang dapat diaplikasikan sebesar 153 miliar. Kemudian yang ketiga, nah ini yang menarik Bapak-Ibu, jadi Bapak-Ibu pelaku IKM, peserta OFOF yang sudah atau akan melakukan ekspor ke kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah, pemerintah melalui LPI punya program untuk PKE ke kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Jadi memang pemerintah mendorong betul peningkatan ekspor ketiga kawasan ini dengan program ini, di mana program ini sampai dengan 2023 khusus untuk pelaku ekspor yang melakukan ekspor ke tiga kawasan ini, Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Boleh diaplikasikan oleh UKM maupun non-UKM untuk seluruh produk komoditas, jadi boleh meng-apply seluruh produk komoditas. Kemudian skemanya bisa pembiayaan, penjaminan maupun asuransi dengan tingkat suku bunga dalam mata uang rupiah antara 2.5-4%. Sedangkan untuk mata uang dalam US dollar antara 1.5-2.5%. Dari alokasi dana 1,6 triliun rupiah di program ini, sejauh ini baru diutilisasi sebesar 185 miliar. Jadi Bapak-Ibu yang memang sudah melakukan ekspor, katakanlah ke Timur Tengah misalnya, ke Dubai, UEA, kemudian atau ke Asia Selatan, misalnya Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, atau Afrika, misalnya Afrika Selatan, dan seterusnya, bisa meng-apply program ini. Baik, selanjutnya di halaman berikutnya, kami di sini ingin menyampaikan selain program penugasan khusus yang sudah disampaikan di slide sebelumnya, LPI juga melakukan penugasan umum atau yang sifatnya komersial bagi para pelaku UKM, IKM maupun non-UKM. Bentuknya bisa fasilitas modal kerja, atau kredit investasi, atau trade services ya, dalam bentuk LC, SKBDN, diskon transfer ekspor, dengan tentunya kriterianya pelaku ekspor atau pelaku IKM harus melakukan ekspor langsung atau tidak langsung indirect, satu tier di bawah eksportir gitu ya, suppliernya eksportir, kemudian penunjang ekspor dan juga substitusi impor. Kemudian perusahaan sudah beroperasi selama 2 tahun dan reputasi perusahaan baik dengan tingkat suku bunga komersial kisarannya 9,25-10,5. Nah, ini bedanya Bapak Ibu, kalau untuk yang komersial memang ini market rate ya, market komersial, beda dengan yang program penugasan khusus yang bunganya di bawah 6% atau maksimal 6% untuk 3 program tadi. Dan bedanya penugasan khusus dibanding penugasan umum, memang itu khusus untuk mendorong, mendukung para UKM meningkatkan ekspornya. Nah, untuk penugasan umum yang komersial ini, memang kami mensupport para eksportir untuk para pelaku yang sudah lebih stabil, gitu ya. Kemudian di posisi Juni, support LPI di pembiayaan komersial atau non penugasan khusus ini sudah mencapai 89 triliun rupiah. Baik, di slide berikutnya, selain layanan finansial, LPI juga memberikan layanan non-finansial. Ada 3 program jasa konsultasi advisory bagi para pelaku ekspor, pelaku UKM, IKM. Yang pertama ada program CPNE, Coaching Program for New Exporters,
ini adalah dukungan LPEI untuk menciptakan eksportir baru dan meningkatkan kapasitas UKM dalam kegiatan ekspornya. Ini adalah program pelatihan dan pendampingan bagi para pelaku IKM orientasi ekspor dengan pelaksanaan program selama 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menciptakan UKM-UKM melakukan eksportir perdananya atau juga scaling up para UKM itu menjadi bankable, artinya bisa dibiayai oleh bank, bisa dibiayai oleh PI. Kemudian yang kedua ada program marketing handholding. Nah, ini adalah program business matching untuk membantu membuka akses pasar luar negeri dalam rangka untuk meningkatkan nilai ekspor para pelaku UKM. Bentuknya adalah pendampingan dalam pemasaran dengan kerjasama dengan global marketplace. Sebagai contoh, LPI bekerjasama dengan Alibaba dalam hal ini. Yang ketiga adalah program community development. Bentuknya adalah desa devisa untuk pemberdayaan UKM, pelaku UKM yang memiliki produk. Nah, ini yang bisa dikolaborasikan dengan program OVOP di Kemenperin, karena dengan program desa devisa ini, para pelaku atau para peserta OVOP di satu desa, di satu wilayah, itu bisa disupport oleh LPI untuk pendampingan mengatasi hambatan ekspor. Kemudian di halaman berikutnya, ini adalah gambaran pelaksanaan program coaching program untuk new exporter atau CPNE dengan desa devisa yang dilakukan di tahun 2021 yang sudah berjalan. Ada program CPNE di Solo, ada CPNE Denpasar, Medan, dan Kendal. Kemudian untuk desa devisa, terakhir di minggu lalu ada launching desa devisa kopi di Subang, di mana di sini ada 208 petani binaan koperasi produsen Gunung Luhur Berkah Subang, dan lokasinya ada di Desa Cisalak untuk produk kopi Arabica dan Robusta. Jadi ini contoh bagaimana LPI melaksanakan fungsi non-finansial mendukung para pelaku IKM dan UKM untuk meningkatkan kapasitas ekspornya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, presentasi kami cukup di sini dulu, Mas MC. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya-jawab. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan kita menunggu diskusi di sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rida ya atas informasinya. Ini menarik sekali rekan-rekan sekalian bahwa LPI, kalau kita dengar bahwa support itu dari hulu hingga hilir, dan pendampingan-pendampingannya, bantuan-bantuan yang disupport itu tidak hanya dari finansial saja, melainkan dari coaching ya Pak ya, hingga pendanaan. Dan menarik sekali ini bagi rekan-rekan yang memang fokusnya ingin menjadi eksportir atau ekspor, itu akan disupport sekali. Nanti kita, ini menarik sekali, kita akan berdiskusi bersama bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo ya, terutama bagi teman-teman para pelaku IKM yang sudah hadir di sini. Luar biasa, partisipan masih tetap standby di 600-an lebih. Ini berarti tandanya semua yang hadir pada kesempatan kali ini sangat menunggu sekali tentang apa informasi yang disampaikan dari para narasumber. Tadi sudah kita dengarkan yang pertama dari Ibu Ses, ada Bu Dirjen juga, dan juga di sini dari LPI yang menginformasikan tentang apa saja yang akan dibantu atau yang disupport dari masing-masing lembaga dan juga instansi. Dan kali ini kita sudah bersama dengan salah seorang yang siapa tidak kenal dengan salah satu produknya, Cokodot ya, yang dimana beliau akan menginformasikan sama kita, membagikan kisah dan juga ceritanya sama kita tentang kesuksesan dari IKM Tama Coklat itu sendiri. Sudah hadir bersama kita di sini ada Bapak Kiki Gumelar dari IKM Tama Coklat Indonesia. Kepada beliau kami silakan. Monggo Mas Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sekjen IKM, Ibu Dirjen Bina Pembangunan Daerah, dan perwakilan dari LPEI. Dan yang terhormat juga Bapak Ibu Dinas Perindustrian di daerah, juga rekan-rekan IKM OPOP di semua daerah di Indonesia. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa berbagi tentang pengalaman saya mengikuti OPOP One Village One Product yang saya ikuti di tahun 2015, saya mendapatkan bintang 4, dan tahun 2018 saya mendapatkan OPOP bintang 5. Dari cerita yang tadi saya dapatkan OPOP itu berawal dari
saya membangun usaha dari 2009. Mungkin bisa ditampilkan. Nah ya, ini saya membangun perusahaan bernama PT Tama Coklat Indonesia yang awalnya tahun 2009 itu berdiri sebagai usaha dagang perorangan, usaha kecil dengan satu orang karyawan. Saya membuat olahan coklat yang saya bikin secara tidak sengaja. Waktu itu saya tinggal di Yogyakarta, ibu saya membawa oleh-oleh dodol. Saya bermain di dapur, lalu menyemplungkan memasukkan dodol itu ke dalam coklat, yang akhirnya lahirlah Cokodot waktu itu di Yogyakarta. Dan saya bawa pulang ke kampung halaman di Garut, mencoba dikembangkan lebih banyak lagi. Pada tahun 2011, saya langsung mengusulkan menjadi badan usaha PT, karena ingin lebih belajar lagi untuk mengembangkan sebuah usaha itu bagaimana. Dan akhirnya Cokodot yang saya ciptakan, yang awalnya memang nama Cokodot itu dari coklat dengan dodol Garut, terus berinovasi, saya membuat produk-produk yang lainnya. Jadi ketagihan gitu ya, bikin coklat dengan isi kopi, isi rempah, isi kurma. Dan akhirnya Cokodot sendiri bukan hanya coklat dengan isi dodol saja, tetapi sudah menjadi banyak varian. Dan akhirnya tagline-nya pun berubah menjadi Indonesian Chocolate. Berikutnya. Nah ini visi dari PT Tama Coklat Indonesia adalah mencoklatkan Indonesia dengan inspirasi budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Karena pada awalnya tahun 2009 itu coklat dodol di Kabupaten Garut terbatas untuk wilayah pemasarannya. Jadi orang mencari coklat isi dodol hanya di kota Garut. Tetapi dengan saya menambahkan sentuhan budaya nasional, akhirnya sisi pemasaran bisa lebih luas lagi. Dan misi dari perusahaan kami adalah mencoklatkan Indonesia dengan membuka cabang, outlet-outlet, dan pendistribusian merata di seluruh Indonesia, mengenalkan budaya daerah Indonesia melalui kemasan, penamaan produk, dan bahan baku, memberikan nuansa baru dalam konteks buah tangan, lalu mengenalkan coklat khas Indonesia ke dunia. Jadi kami beberapa kali mengikuti pameran di luar negeri, bahkan mewakili Indonesia di pameran coklat internasional di Paris, di Itali, dan beberapa negara lainnya. Awalnya sih tidak menyangka, karena saya kepercayaan dirinya sangat kurang waktu itu menampilkan khas daerah, tetapi ternyata respon yang luar biasa akhirnya meningkatkan motivasi saya untuk berinovasi lebih banyak lagi. Berikutnya. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak, dalam sesi OPOK ini saya ingin menginspirasi beberapa rekan-rekan OPOK, karena saya memulai dari kecil ya, dari sebuah saung atau warung di daerah Babakan Salawi, Kabupaten Garut, dengan satu orang karyawan saya memulai usaha di tahun 2009. Jadi waktu itu saya bekerja tetapi memutuskan untuk berhenti dan langsung memulai usaha pengolahan coklat ini di Kabupaten Garut. Selanjutnya. Dan sekarang berjalan, kami sudah mempunyai tempat produksi seluas 2.000 meter persegi dengan kapasitas produksi 11-15 ton per bulan dengan jumlah rata-rata 250.000 pieces produk makanan. Kami bekerja sama dengan beberapa, dengan kementerian, juga dengan Balai Besar Industri Agro untuk standar HACCP dan sebagainya dalam penerapan di produksi kami. Berikutnya. Nah ini impian saya dari satu warung kecil, ya, dari satu toko kecil, akhirnya saya mewujudkan mimpi saya membangun Cokodot Edufication, di mana para konsumen dan pengunjung ke Kabupaten Garut bisa langsung menikmati dan juga mempelajari tentang edukasi coklat, juga kekhasan dodol dari Kabupaten Garut. Lalu saya membangun Cokodot Castle, yaitu Istana Coklat di Kabupaten Garut, karena memang awalnya usaha ini berawal dari mimpi yang saya inginkan dan akhirnya bisa diwujudkan sebagai salah satu tujuan wisata di Kabupaten Garut. Ada di Jane Coklat juga, dan sekarang Cokodot tidak hanya produk coklat, tetapi menjadi sebuah sistem Cokodot World, dunia Cokodot, di mana banyak rangkaian kegiatan yang bisa diikuti oleh konsumen dalam
meningkatkan experience atau pengalaman ketika mengunjungi Kabupaten Garut. Berikutnya. Nah, ini beberapa produk yang kami ciptakan. Sengaja memang saya membuat sebuah produk itu tidak asal membuat ya, tetapi dipikirkan behind the story atau added value atau nilai tambah dalam suatu produk, kenapa konsumen harus membeli produk yang kita ciptakan. Jadi saya ada menggabungkan antara coklat dengan dodol khas tradisional Kabupaten Garut, lalu saya menggabungkan coklat juga dengan aneka kekayaan rempah Indonesia, dan saya juga mengawinkan atau menggabungkan coklat dengan kehidupan sosial masyarakat. Makanya dalam kemasannya itu bisa berbicara sendiri, ada coklat rasa sayang, coklat anti galau, coklat enteng jodoh, coklat obat stres, yang akhirnya bisa meningkatkan penjualan dari produk yang kita ciptakan. Berikutnya. Nah, ini beberapa brand yang kami buat, yaitu ada Chocodot Indonesian Chocolate, ada Gumsberry, ada Nibs, dan ada Rosso. Berikutnya. Ini beberapa sertifikat pelatihan untuk meningkatkan skill atau soft skill dari beberapa tim kami di perusahaan. Tidak terasa ya, 2009 itu dengan satu orang karyawan dan terus bertumbuh perusahaannya akhirnya dengan ratusan orang karyawan, dan kami terus melatih skill dari tim kami untuk meningkatkan dari produksi dan juga kualitas produk yang kami buat. Berikutnya. Beberapa kegiatan juga kita lakukan di perusahaan untuk memperkuat solid dan teamwork dari perusahaan PT Tama Coklat Indonesia. Berikutnya. Nah, ini sebenarnya dari tahun 2017 kita sudah melakukan yaitu Choconation. Itu adalah sebuah acara di mana ada pesta coklat, bisa orang sebagai tujuan wisata, bahkan masuk kepada agenda wisata setiap tahunnya, di mana orang datang ke Garut untuk bermain coklat. Hanya saja di saat pandemi ini kita tidak melakukan event tersebut. Ya, selanjutnya. Dan apa yang kita lakukan sekarang sebagai strategi marketing juga adalah meningkatkan penjualan di online. Karena memang sekarang orang-orang banyak berbelanja di marketplace, dan ini yang kita lakukan sekarang adalah penguatan penjualan. Selain yang waktu dulu adalah offline yang paling kuat, tetapi sekarang kita memperkuat di online. Berikutnya. Dan selain saya menciptakan coklat isi dodol, kita ada pengembangan usaha atau diversifikasi dodol yang saya lakukan di Kabupaten Garut. Ini juga bisa dilakukan oleh rekan-rekan OPOP di daerah lain. Kita bikin bahwa dodol itu tidak hanya sebuah makanan yang manis dan kenyal, tetapi saya membuat sesuatu dodol yang lain. Misalkan bikin bakso dodol, lalu membuat kerupuk dodol, bahkan saya menciptakan dodol kukus yang memang di dalamnya tidak ada dodol, tetapi dodol kukus itu berbahan baku ketan. Ya. Lalu ada brodol, brownies isi dodol, dan saya juga sebagai diversifikasi usaha, selain membuat coklat isi dodol, saya membuat bakery pastry dengan nilai lokal dodol yang kita angkat. Jadi value brandingnya juga dapat, gitu ya. Next. Nah, ini alhamdulillah pemberdayaan masyarakat yang kita lakukan. Jadi Chocodot tidak hanya membuat coklat saja, tetapi menggandeng para UKM lokal di Kabupaten Garut, sehingga beberapa produk kita bisa sentuh dengan coklat dan kita branding, sehingga bisa mempunyai pemasaran yang lebih luas. Misalkan dengan UKM Ranginang, kita punya Rangicok, Ranginang celup coklat, lalu kita punya Cauklat, cau di pisang dicelup coklat, atau sale pisang dicelup coklat. Lalu kita juga ada makanan daerah yang disebut dengan bangket, itu kue jahe, juga kita padu-padankan dengan coklat. Tetapi jangan lupa ya, tidak semua produk bisa kita kawinkan dengan coklat. Tetapi ini adalah sebuah contoh di mana kita mengembangkan produk UKM yang kita sentuh dengan coklat. Next. Nah, ini saya begitu termotivasi lebih mengembangkan ketika
tahun 2011 Cokodot mempunyai penghargaan produk nasional dengan kemasan tradisional terbaik sedunia. Saya menggunakan besek di produk Cokodot Garut Gelis, di mana itu coklat isi krim buah-buahan dan dibuat oleh para pengrajin di Salawu Tasik untuk kemasan beseknya. Ini meningkatkan kepercayaan diri kita untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk lebih bagus lagi. Selanjutnya. Dan saya ingin menyampaikan upaya juga saat pandemi ini adalah menggeser fokus produk. Kalau di awal usaha kami lebih fokus kepada produk turisme atau buah tangan atau oleh-oleh, di saat pandemi ini karena pariwisata terbatas, akhirnya kami menggeser fokus produk kami kepada daily consume atau konsumsi harian. Membuat produk yang lebih relevan dengan keadaan adaptasi kebiasaan baru, experience baru dengan konsumsi produk, menjual paket produk dengan yang bisa dimasak sendiri atau bahan bakunya dan konsumen bisa melakukannya di rumah, lalu memperkuat dari sisi online karena memang memperluas market dan awareness untuk mendatangkan calon pembeli lebih banyak lagi. Selanjutnya. Nah, ini beberapa penghargaan. Alhamdulillah ya, waktu 2015 saya mengikuti OPOP dan langsung mendapatkan bintang 4 dan tidak puas sampai bintang 4. Saya berproses yang akhirnya tahun 2018 mendapatkan OPOP bintang 5 dan ini memperkuat lagi menjadi Garut Kota Cokodot. Jadi setiap orang ke Garut itu carinya Cokodot. Dan ini benar-benar pengakuan dari pemerintah yang luar biasa untuk mengembangkan usaha lebih besar lagi. Selain itu, kami juga memperluas pengembangan pasar di daerah Yogyakarta, Bali, Jakarta, Bandung dengan membuka kantor distribusi dan alhamdulillah kita pun bisa berjalan di daerah-daerah tersebut. Dan penghargaan lain yaitu ada Pangan Award, Upakarti, dan penghargaan-penghargaan tersebutlah juga yang akhirnya bisa meningkatkan brand aware produk kami di pasar. Berikutnya. Nah, ini sebaran dari produk Cokodot, dan kami juga membuka kerjasama kemitraan dengan para pengusaha lokal, karena kita bisa, perusahaan ini bisa membesar juga tidak hanya sendirian, tetapi bisa bekerja sama dengan para generasi muda atau pengusaha-pengusaha lokal daerah di mana kami membuat coklat dengan identitas masing-masing daerah tersebut. Berikutnya. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai pengalaman saya mengikuti OPOP dan alhamdulillah dengan keikutsertaan saya di OPOP ini bisa menambah kepercayaan diri, juga menambah kesempatan yang lebih luas lagi memasarkan produk. Dan pengalaman terakhir, kami juga bisa mengirimkan ekspor produk kami ke daerah Maldives di Maladewa, India. Terima kasih, Mas Yos. Terima kasih kembali, Mas Kiki. Intinya adalah mencoklatkan dunia ya. Ini kalau kita tarik kesimpulan, ini luar biasa sekali. Berawal dari mimpi dilanjutkan dengan aksi sehingga menghasilkan sebuah bukti ya. Yang dimana mimpi yang kalau kita tahu bahwa Garut adalah kota dodol, Garut adalah yang kita tahu juga penghasil pengrajin kulit ya, tapi ternyata Mas Kiki ini berkembang dengan inovasi, ternyata pasarnya itu dilakukan dengan pasar segala lini, coklat, anak-anak, orang tua, kakek, nenek, siapa tidak suka coklat, disitulah yang menjadi sebuah inovasi pasar. Carilah komoditi di situ. Luar biasa Mas Kiki. Dan kita akan berdiskusi, kita akan berbincang bersama. Terima kasih atas informasinya. Jadi tadi sudah kita dengarkan keempat narasumber kita membagikan dan juga menginformasikan banyak hal kepada kita yang semua di sini, kepada seluruh partisipan yang masih terus standby untuk mendengarkan dan mendapatkan informasi dari para narasumber kita. Tapi sebelumnya sekali lagi saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, pertanyaan sudah masuk ke kolom chat kami. Kami akan membacakan pertanyaan demi untuk ya untuk para narasumber kita. Untuk itu kami akan membacakan pertanyaan yang masuk pada kesempatan kali ini. Pertanyaan pertama kami akan tujukan kepada Ibu Ses ya. Pada Ibu Ses di sini, pertanyaan ini dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pesawaran Ibu Yuliana Ngunjawang
dan juga Azhar dari SE Disdat Perinkop dan UKM Birun. Pertanyaannya Ibu, apa saja Bu kriteria OFOP yang akan dipilih selain memiliki karakter khusus yang tadi Ibu jabarkan tadi? Silahkan Bu Ses. Ya, baik, terima kasih dari Dinas Pesawaran ya. Jadi ya, tadi ditanyakan apa kriteria ya selain memiliki karakter khusus tadi ya. Jadi tadi kami sampaikan dari Pesawaran Ibu Yuliana ya. Nah ini nanti Ibu mungkin bisa lebih lihat lagi ya, lebih detail di Permenperin 14 itu seperti tadi kami sampaikan. Memang untuk kriteria IKM OFOP ini Ibu, ini pertama selain karakter khusus tadi yang unik dan sebagainya itu juga merupakan keunggulan daerah. Kemudian juga diutamakan berbahan baku lokal. Tadi kami juga sudah sampaikan ya, mungkin bisa ditayang lagi ya. Kemudian juga punya kualitas dan produksi yang berkesinambungan tentunya. Kemudian juga ada persyaratan yang harus dipenuhi juga ya dari Bapak Ibu, terutama dari Kabupaten Kota yang ingin mengusulkan. Itu adalah IKM tersebut itu ada di sentra, pertama tadi kami sebutkan ada di sentra, tapi dia juga menjadi penghela gitu. Penghela, jadi dia yang mendorong sentra tersebut. Jadi dia memang harus dia penghela lah dari kayak lokomotifnya gitu ya. Dia lokomotif dari IKM-IKM yang ada di sentra tersebut. Kemudian tentunya juga komoditinya itu tadi sudah disampaikan hanya ada 5 ya, Bu ya. Jadi terbatas pada makanan minuman pertama, kemudian kain tenun, kemudian kain batik, kemudian anyaman dan juga gerabah. Gitu. Nah, memang persyaratan lain atau kriteria lain untuk IKM makanan atau minuman ini harus punya sertifikat halal. Kemudian izin edarnya harus sudah ada ya, harus punya izin edar. PIRT kalau misalnya dari Dinas Kesehatan atau MD kalau untuk yang dari Badan POM. Nah, ini untuk khusus untuk makanan ya, tetapi kalau untuk yang lain tidak ada tambahan persyaratan seperti izin edar maupun sertifikat halal. Nah itu mungkin Mas Yos dan Bu Yuliana pertanyaannya nanti bisa dilihat lebih jelas ya di web kami informasinya mungkin tadi juga tidak tersampaikan dengan baik ya, maaf nih Bapak Ibu sekalian ya, karena memang ini mungkin ada sesuatu yang baru yang harus disampaikan dan mungkin cukup banyak yang disampaikan gitu. Mungkin gitu Mas Yos, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ses. Mm-hmm. Dan kami akan membacakan kembali pertanyaan demi pertanyaan yang telah masuk. Dan kali ini yang telah masuk terlebih dahulu untuk LPEI dari Perindak Lampung. Dinas Perindak Provinsi Lampung telah menyampaikan surat kepada LPEI tentang permohonan fasilitas program pembinaan UMKM di Lampung melalui program pelatihan pembiayaan dan pemasaran serta desa devisa. Mohon dapat difasilitasi dan apa yang harus kami persiapkan? Silahkan boleh Mas Rida Farid untuk dijawab. Monggo. Baik, terima kasih Mas Yos, Bapak Ibu dari Lampung, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas surat yang sudah disampaikan kepada LPI terkait dengan permohonan kerjasama untuk peningkatan kapasitas dan kerjasama desa devisa. Kami di sini bersama Pak Gerald juga, Kepala Divisi Jasa Konsultasi, Mas Yos, gitu ya. Jadi untuk detail nanti bisa dibantu prosesnya seperti apa. Tapi sebagai gambaran, memang untuk proses desa devisa ini, di LPI itu ada programnya gitu, ada program yang akan dilaksanakan, ada schedule yang akan dilaksanakan selama tahun 2021. Jadi untuk program desa devisa atau program kapasitas di Lampung, tentu ini masih dalam proses untuk dijadwalkan gitu ya.
Dan untuk detailnya kami mohon bantuan dari rekan kami, Pak Gerard atau tim yang hadir di Zoom ini juga untuk berkenan membantu menjelaskan mengenai proses bagaimana program Desa Devisa ini bisa dilaksanakan di Lampung. Pak Gerard atau tim yang hadir, apakah bisa bantu? Boleh Pak Gerard? Boleh. Aduh, di Bu Nila atau Pak Gerard? Baik, sambil menunggu Pak Gerard, Nasios, jadi prosesnya di dalam penentuan program Desa Devisa, pertama dari para daerah yang akan mengajukan nantinya, tentunya kita akan melakukan proses penyaringan gitu ya, pendaftaran dulu, kita lihat bagaimana potensi komunitas development yang akan dilakukan di situ, berapa pesertanya misalnya, berapa anggota, katakanlah kalau misalnya di situ ada satu koperasi misalnya, berapa binaan koperasi yang akan masuk ke dalam program binaan Desa Devisa di daerah tersebut, kemudian produknya apa, kemudian rencana ekspornya seperti apa, begitu, dan proses-proses penyaringan untuk masing-masing produknya, Mas Yos. Nanti setelah memang LPI melihat potensinya, melihat besarnya potensinya, dan berapa besar pelaku yang bisa dibantu komunitas developernya, nanti di internal LPI tentu akan melakukan penjadwalan seperti apa ininya, kapan rencananya, dan tentu akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu di Lampung tadi. Demikian besarnya Mas Yos, gambarannya. Sama-sama, terima kasih Mas Farid. Dan berikutnya kami akan menunjukkan kepada Ibu Harinur Cahya, Bu Dirjen, mohon izin, ini pertanyaan yang disampaikan dari IKM Piatinelo. Bagaimana cara mendorong perluasan pasar produk IKM pangan di masa pandemi seperti sekarang, khususnya fasilitasi dari pemerintah daerah, Bu? Monggo Bu Dirjen. Ya, terima kasih Mbak Moderator. Jadi intinya sebenarnya ini sangat teknis ya, mungkin dari perindustrian. Karena Kemendagri bertugas untuk kebijakannya. Jadi secara kebijakan tadi sudah disampaikan, pembinaan itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemendagri mengatur kebijakannya. Nah, sekarang kalau kita bicara UMKM, karena dia pelaku, mestinya teman-teman di daerah itu, apakah bentuknya perda, apakah bentuknya peraturan kepala daerah, apakah bentuknya surat edaran, itu yang bisa mendorong langsung apply. Karena di Kementerian Dalam Negeri tidak langsung berhubungan dengan UKM atau UMKM. Nah, fasilitas yang sudah diberikan, baik undang-undang, PP, peraturan menteri dalam negeri, tadi sudah saya sampaikan. Semuanya tumplek blek sudah kepada provinsi dan kabupaten kota. Makanya tadi saya sampaikan, mestinya teman-teman di daerah menangkap ini. Nah, perkaranya, Bapak Ibu, memang ketika sudah disiapkan slotnya untuk merencanakan dan menganggarkan, kembali lagi biasanya alasannya klasik, duit untuk melakukan pembinaan supaya UMKM itu muncul di permukaan seperti yang dilakukan Cokodot misalnya ya, dia kan gede sendiri. Nah, seharusnya kan pemerintah daerah itu mencari peluang-peluang UMKM atau IKM yang punya potensi seperti itu, kemudian dilakukan pembinaan, bahkan diberikan kemudahan kerjasama dengan misalnya Bank Indonesia cabang provinsi mana begitu. Nah, seperti yang kami lakukan di Jambi misalnya, gubernur langsung berinteraksi dengan Bank Indonesia dan dia mengembangkan misalnya kalau tadi ada kopi Robusta Arabica, di Jambi itu ada kopi Liberica, mungkin Bapak Moderator belum pernah tahu kan. Nah, sekarang sedang booming ini. Kenapa? Selama 4 bulan kami dorong Bank Indonesia untuk membantu memasarkan ini bahkan ke luar negeri. Jadi namanya Liberica. Agak kecut-kecut sedikit ya kopi itu, tapi tidak ada di tempat lain. Nah, ini yang kemudian kalau bicara misalnya handicraft, batik, kemudian kerajinan, dan seterusnya, mungkin semua daerah punya. Tapi saya setuju dengan Ibu Gati dan teman-teman yang lain, mencari peluang yang sebetulnya tidak ada.
Nah, kalau tidak ada di tempat lain, mari kita bicara one village dan produk. Setiap desa punya keunggulan apa. Kalau cari misalnya di Jogja, cari salak adanya di Sleman. Tapi cari kesembek misalnya di mana? Cari durian misalnya di mana? Nah, jadi ada spesialisasi-spesialisasi yang sebetulnya itu harusnya dikembangkan oleh pemerintah daerah. Soal anggarannya sudah disiapkan slotnya, peraturannya, sehingga taruh aja, mau merencanakan membina siapa. Membina itu sampai dengan pemasaran ya, pastinya tidak hanya soal membina membuat barangnya, tetapi ya, sampai memberikan peluang untuk dia mengembangkan untuk pemasaran. Jadi dari dulu sampai hilir, saya setuju tadi saat pembicara yang ketiga, kita sebetulnya dari pemerintahan itu membina pemerintah daerah kalau Kemendagri. Nah, pemerintah daerah yang harus membina langsung UMKM yang ada di sana. Jadi tidak bisa Kemendagri kemudian membina langsung karena tidak ada tusi kami ke arah sana. Saya kira itu, terima kasih Bapak Moderator. Terima kasih, Bu Dirjen, atas tanggapan yang disampaikan. Dan pertanyaan berikutnya ini dari Pak Sutikna, mungkin bisa dijawab seolah sama Mas Kiki. Ini pertanyaan ini hampir serupa dengan yang hampir mirip tentang izin bertanya untuk izin edarnya bisa menggunakan PIRT atau harus BPOM untuk IKM makanan dan minuman. Mas, mungkin dari Cokodot sendiri bagaimana Mas untuk membuat izin edar, bercerita sedikit tentang izin edar BPOM untuk IKM atau sebagainya. Mungkin bisa bercerita dari pengalaman Mas Kiki untuk mengolah dari Cokodot untuk izin BPOM dan lain-lainnya. Silakan Mas Kiki. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pengalaman saya untuk syarat makanan, untuk awal kami melakukan perizinan itu dengan dari Dinas Kesehatan setempat, dengan PIRT, untuk pemasaran di lingkup Garut. Tetapi ketika pemasaran lebih luas lagi, kami berproses untuk mengajukan BPOM. Jadi ada juga. Dan sertifikasi halal juga kami sudah membuatnya, bahkan ada beberapa juga pembinaan dari dinas terkait setempat, baik itu dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Koperasi UKM dari Kabupaten Garut, dan dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terus membina kami di daerah untuk terus mengikuti program-program arahan sebaiknya produk makanan itu seperti apa. Karena saya juga sadar dari awal pengembangan perusahaan, saya sangat rajin mengikuti program-program yang dibuat, baik itu dari tingkat kabupaten, provinsi. Saya ikut pelatihan baik itu dari permodalan, syarat mutu makanan, bagaimana membuat sebuah produksi yang baik. Akhirnya juga kami punya standar HACCP di perusahaan kami, itu berproses. Jadi selama 10 tahun usaha ini, saya bekerja sama dan terus mengikuti program-program yang dilakukan oleh pemerintah terkait setempat untuk pengembangan usaha kami. Mungkin ini bisa diikuti oleh rekan-rekan OPOP di daerah lain, bagaimana bisa menggali informasi lebih banyak lagi tentang program-program pemerintah di daerah terkait supaya kita bisa tahu apa yang bisa kita manfaatkan untuk memberikan peluang kerjasama atau memperbesar produksi kita dengan program-program yang pemerintah berikan. Dan alhamdulillah dari semuanya itu kami mendapatkan hasilnya gitu ya, dengan pola kerjasama dengan pemerintahan. Terima kasih Mas Yos. Terima kasih Mas Hiki. Intinya jangan stop untuk mencari peluang dan informasi Mas ya. Bisa jadi di sana dapat apa yang kita butuhkan, terutama informasi-informasi apa terkait dengan apa yang kita gunakan khususnya untuk IKM kita. Terima kasih Mas Kiki. Dan berikutnya kembali kepada Bu Ses. Bu Ninin, ada pertanyaan masuk dari Hudri. Pertanyaannya adalah, IKM yang diusulkan pada program OVOP harus di dalam sentra. Sentra yang dimaksud di sini, IKM dalam satu gedung sentra atau sentra dalam artian dalam satu lingkungan atau desa yang sama dan bahan produk atau bahan baku yang sama ini, Bu. Silakan Bu Ses boleh dijawab. Ya, terima kasih Mbak Hudri ya, yang terkait dengan batasan sentra. Jadi demikian Mbak Hudri, itu untuk
batasan sentra ini kami mengacunya kepada peraturan pemerintah ya PP 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan di mana sentra itu sudah jelas ya disebutkan adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi tempat. Jadi bukan dalam satu gedung ya Bapak Ibu, tapi dalam satu lokasi atau tempat yang terdiri minimal itu ada 5 unit usaha. Nah, unit usahanya itu produknya sejenis atau menggunakan bahan baku sejenis atau melakukan proses produksinya yang sama. Jadi bisa produknya sejenis atau bahan bakunya yang sejenis atau proses produksinya yang sejenis gitu. Nah, itu batasan dari sentra. Jadi sentra itu bukan berdasarkan dalam satu gedung gitu ya. Jadi demikian. Nah, ini juga tertuang dalam peraturan Menteri Perindustrian tentang OFOP ini. Peraturan apa namanya PP 14 ini. Permen Perin 14, maaf. Demikian apa Mas Yos yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Ibu. Dan pertanyaan kembali kami tunjukkan kepada LPEI di sini dari Ibu Ria Dinaker Perindak Bangka. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan fasilitasi pembinaan kepada IKM melalui LPEI? Silahkan, Mas Rido. Bagaimana Pak Mas Yos? Sempat terputus barusan sinyalnya. Mohon maaf. Baik, nggak apa-apa. Saya ulangi kembali, bagaimana prosedur untuk mendapatkan fasilitasi pembinaan kepada IKM melalui LPEI? Ini dari Ibu Ria dari Bangka, Ibu Ria Dinaker Perindak Bangka. Baik, baik. Terima kasih Ibu di Disperindak Bangka atas pertanyaannya. Jadi program pembinaan IKM dalam hal ini melalui program jasa konsultasi LPEI, baik itu program CPNE, baik itu program handholding maupun program desa devisa seperti yang tadi ditanyakan oleh Disperindak Lampung ya Mas Yos, dapat kami sampaikan bahwa sebagai contoh yang Lampung ya Mas Yos, jadi tadi kami sudah koordinasi, jadi untuk yang Lampung misalnya berdasarkan surat yang disampaikan oleh LPI sudah masuk ke dalam program di tahun 2022 gitu. Jadi melalui surat kepada LPI boleh disampaikan permohonannya seperti apa, bentuk pembinaannya, apakah pembinaannya berupa program pendampingan, pelatihan kepada para pelaku IKM, misalnya di Bangka, atau programnya berupa marketing handholding, atau untuk akses pasar, atau programnya untuk desa devisa, untuk produk unggulan di wilayah Bangka, misalnya. Itu programnya seperti apa yang diharapkan, karena sesuai dengan karakteristik dan komoditas yang dihasilkan di daerah tersebut, Mas Yos. Jadi kita akan melihat dari potensi daerahnya, kemudian tentunya proses ini memang apa namanya perlu tanda kutip antrian juga ya, Mas Yos ya, karena begitu banyak juga kami bekerja sama dengan kementerian, KAI dan lembaga gitu, dan lembaga di berbagai wilayah yang mengajukan program yang sejenis, tentunya kami harus melakukan penjaringan lah atau pendaftaran gitu kan, dan tentunya proses tanda kutip antrian juga gitu ya, melihat kapasitas dari LPI juga untuk bisa memberikan program ini secara baik gitu ya, dengan tentunya melihat potensi dan kita lihat ininya urutannya lah gitu ya Mas Yos, mungkin demikian. Jadi kami tunggu saja permohonannya dan bentuknya apa seperti yang diharapkan dari Bangka. Terima kasih Mas Yos. Mari, Mas Rida sudah ada terhubung bersama kita. Di sini ada Pak Gerald, mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan tadi yang pertama. Ya, oh iya, boleh Pak Gerald. Kita hubungi bersama. Pak Gerald. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Izin menambahkan jawaban dari Pak Rida terkait pertanyaan program-program pendampingan yang ada di LPI. Di LPI sendiri kami program unggulannya untuk pendampingan kepada UMKM itu ada tiga ya. Yang pertama adalah pelatihan untuk para eksportir yang CPNE itu untuk para UMKM yang saat ini usahanya sudah berjalan di lokal namun belum melakukan ekspor, itu bisa mendaftar untuk mengikuti program CPNE LPI. Nah, memang peminatnya cukup banyak. Nanti
tim saya akan coba share link Google Form untuk Bapak Ibu bisa isi. Memang nanti setiap tahun kami akan pilih 3 daerah yang paling berpotensi untuk kami dampingi. Nah, nanti Bapak Ibu para IKM yang mendaftar akan kita lakukan seleksi. Nah, tentunya akan lebih baik lagi kalau Bapak Ibu sudah menjadi binaan Kemenperin misalnya, nanti kita lakukan seleksi atau kurasinya bersama-sama dengan Kemenperin. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan desa devisa, ini sebenarnya konsepnya sama dengan program OVOP. Yang pertama harus ada community development-nya. Community development-nya dalam hal ini adalah apakah itu kelompok tani, kelompok nelayan, gitu ya, kelompok pengrajin. Pokoknya fokusnya, basisnya adalah masyarakat. Yang kedua, seperti OVOP, produknya satu. Ada produk unggulan dan dia berorientasi ekspor. Nah, bagaimana mengajukannya sama juga, nanti mungkin bisa melalui satu pintu di Kemenperin, kemudian nanti Kemenperin berkoordinasi dengan LPI untuk kita sama-sama seleksi kira-kira OVOP mana yang bisa kita dampingi untuk melakukan desa devisa. Mungkin seperti itu. Untuk marketing and holding, itu kami membantu para UMKM untuk masuk ke global marketplace. Nah, tentunya UMKM yang masuk ke global marketplace yang kami fasilitasi, yang sudah mengikuti pelatihan CPNE terlebih dahulu. Jadi marketing and holding itu biasanya lanjutan dari program CPNE-nya LPI. Silakan nanti saya akan tinggalkan nomor kontak tim saya, sekaligus nanti Bapak-Ibu kalau ada pertanyaan terkait dengan jasa konsultasi dan program pelatihan pendampingan LPI bisa menghubungi kami. Terima kasih. Terima kasih kembali Mas Gerald. Terima kasih dan, Pak Gerald. Terima kasih, dan satu pertanyaan terakhir, satu tanggapan terakhir yang disampaikan dari Dinas Perindak ESDM Kabupaten Sinjai Bapak Abdul Wahid teruntuk Ibu Dirjen. Saya setuju sekali dengan saran serta pemikiran dari Ibu Dirjen Kemendagri untuk ada pilot project dari beberapa sentra yang dianggap layak. Dan sekali lagi mungkin Ibu Bu Dirjen bisa ditanggapi tentang pilot project tadi yang disampaikan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya kira ini pemikiran yang untuk memudahkan Kementerian Perindustrian dan juga pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan. Karena kita harus fokus ya. Kalau kita terlalu banyak, kemudian sekaligus itu mungkin terlalu berat gitu. Karena ini bagaimanapun penganggaran dari segi APBN nanti menggunakan DAK yang akan turun ke daerah, kemudian daerah juga pasti mendukung dengan APBD-nya. Nah, ini kalau tidak fokus, kemudian menurut saya agak sedikit banyak janggaran atau dalam tanda petik ya, boros gitu, tetapi tidak fokus. Nah, saya tadi tertarik dengan idenya Tokodot tadi ya. Nah, dia dengan satu embrio yang kecil banget gitu, sekarang bisa menguasai Garut. Jadi trademarknya itu kalau ngomong Garut itu Tokodot, atau dibalik, Tokodot itu Garut. Padahal beliau itu mengembangkan tadinya secara pribadi ya. Tetapi kemudian semua orang bahkan di Jawa Barat, di Indonesia, di dunia tahu tentang Tokodot itu Garut gitu. Sama dengan kemudian mohon maaf kalau gedenya itu kadang-kadang kita lebih trademarknya itu Indonesia itu malah jarang ya yang tahu kalau di luar negeri tahunya Bali. Kalau Bali itu padahal part of dari Indonesia. Tokodot itu part of dari Garut. Jadi kalau menurut saya, setiap provinsi, setiap kabupaten kota yang punya desa-desa yang punya unggulan, begitu, yang tadi disebutkan oleh Ibu Chef dan Bu Dirjen, dari 5 tadi, komponen atau produk tadi, fokus saja gitu, beberapa, kemudian nanti diketok-keluarkan di daerah itu, kemudian nanti diketok-keluarkan lagi di yang lebih besar lagi, saya kira memang ini harus begitu, karena kalau tidak, satu uang kita banyak sekali, mubrah-mubrah, tidak akan karuan. Kalau ini dengan APBN ya, pembinaannya atau APBD ya. Tetapi kalau ini berkembang seperti Tokodot yang kemudian hanya difasilitasi kemudahan berinvestasi dari segi misalnya perizinan, dari segi dia sendiri ngutang dengan bank tanpa pemerintah daerah pun bisa. Tapi kan tidak semua bisa melakukan seperti Tokodot. Nah, ada embrio-embrio yang tadi disebut oleh Bapak penanya gitu, pengen beliau mungkin jauh dari Jakarta, kalau Jawa Barat deket nih dari Jakarta, gampang ngomongnya Tokodot.
Tapi kita bicara soal Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan seterusnya. Bagaimana cara melihatnya? Nah, saya mungkin berpikiran bahwa kalau ini ada embrio yang bisa dijadikan pilot project per regional misalnya, katakan regional Sulawesi misalnya. Mana yang akan kita jadikan nih? Maka semua KL itu, semua kementerian lembaga dan sektor terkait, ngumpul semua di situ untuk memberikan apa ya tekanan yang luar biasa kepada satu dua produk yang unggulan tadi. Kemudian dari Kalimantan, dari Jawa, dari Nusra, Maluku, dan Papua, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian bisa direplikasikan pada tahun kedua atau ketiga. Mungkin itu akan lebih efisien dari sisi penganggaran belanja dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Dirjen dan rekan-rekan sekalian, Bapak-Ibu sekalian, tadi banyak sekali pertanyaan demi pertanyaan dan juga informasi. Wah Mas, ini saya kayaknya pengen melihat tayangan ulangnya. Wah, bagaimana melihat presentasi ulangnya? Tenang aja, Anda bisa melihat tayangan ulang kami di akun YouTube kami di Kementerian Perindustrian RI dan Ditjen IKMA. Sekali lagi, bila Anda yang tadi terlewat dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh para narasumber, Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube kami, channel YouTube kami di YouTube Kementerian Perindustrian RI dan juga di Ditjen IKMA. Wow, ini sangat menarik sekali. Masih terus semangat. Saya boleh minta tepuk tangan secara virtual untuk para narasumber kita. Semangat kita pada kesempatan siang kali ini. Terima kasih Bapak-Ibu narasumber. Matur nuwun sangat atas banyak informasi dan juga ilmu yang disampaikan. Ternyata waktu yang membatasi kita ya. Sedari pagi tadi, kita sudah memberikan semangat dan juga ilmu kepada Bapak-Ibu sekalian. Dan sekarang waktunya kita mengakhiri kegiatan kita, kegiatan yang dimana kita mendapatkan banyak ilmu dari para narasumber. Tapi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, boleh kiranya kami mendengar closing statement dari masing-masing para narasumber untuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Untuk itu yang pertama, boleh kami mendengarkan closing statement dari yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal IKMA, Kementerian Perindustrian, Ibu Insinyur Sri Yunianti, MSI. Kepada beliau, kami silakan. Monggo, Ibu Ninin. Baik. Terima kasih, Mas Yos, Bapak-Ibu sekalian, para narasumber dan para peserta webinar pada siang hari ini. Jadi sekali lagi, tadi kami sudah sampaikan program-program dari kebijakan untuk pengembangan IKM melalui OPOP pada sentra-sentra IKM dengan melihat potensi-potensi sumber daya lokal kita yang ada yang sebenarnya sangat beragam. Tadi seperti disampaikan contohnya adalah Cokodot yang melihat kreativitas apa namanya dengan inovasi kemudian kreativitas yang dimiliki ini sebenarnya produk-produk bahan baku lokal kita ini sangat punya potensi untuk ditingkatkan ke pasar yang lebih luas, ke pasar yang lebih baik, tentunya dengan sinergitas kolaborasi dari seluruh pihak. Jadi terima kasih pada kesempatan ini juga tentunya dari baik dari Kemendagri, Ibu Dirjen, kemudian juga dari LPI dari sisi pembiayaannya, juga tentunya dari para IKM yang punya semangat yang luar biasa untuk melakukan kreativitas dan inovasi terus-menerus, sehingga produk-produk kita tidak hanya merupakan suatu kebanggaan bagi Indonesia, tetapi juga masyarakat kita selain bangga juga mau membeli produk-produk Indonesia, produk-produk IKM kita karena mempunyai mutu yang baik. Jadi kami pada kesempatan ini menghimbau juga kepada Bapak-Ibu Dinas dari Kabupaten Kota untuk mulai melihat program-program apa namanya OFOP ini, kemudian IKM mana yang bisa diusulkan, karena nanti kalau misalnya sudah menjadi suatu binaan kita bersama, kita kolaborasikan baik dari tingkat daerah, dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, kemudian pusat, dan juga KL-KL yang terlibat, termasuk juga dari pihak pembiayaan. Ya. Ini kita bersama-sama membangun suatu produk Indonesia, produk IKM yang bahan baku lokalnya sangat banyak sekali. Mungkin itu, jadi sekali lagi kami menghimbau Bapak-Ibu dari Kabupaten Kota untuk terus menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih kepada Bu Ses. Dan berikutnya kami akan mendengarkan
closing statement yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang kami hormati Ibu Dr. Hari Nur Cahyamurni MSc, kami silahkan. Monggo Bu Dirjen. Terima kasih Bapak Moderator. Barangkali ada tiga hal yang ingin kami sampaikan sebagai closing statement kami. Yang pertama, mohon kiranya Kementerian Perindustrian memberikan nomenklatur OFOP itu not only desa, tetapi One Village One Product termasuk desa dan kelurahan. Satu. Yang kedua, bahwa tadi disebutkan yang lebih menarik, kalau ini mau fokus, maka fokus usaha dan fokus lokasinya. Maka mestinya ada pilot project yang nantinya ketika berhasil bisa diketok keluarkan ke seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, kami Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Bangga sangat mendukung, dan tentu kolaborasi, koordinasi ini tidak bisa dianggap sepele. Saya kira ini satu langkah maju, satu langkah yang baik sekali pada pagi hari ini. Kami mohon semua pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, perbankan dan seterusnya, semua stakeholder untuk masuk tumplek blok mendukung One Village One Product dengan segala programnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dirjen atas closing statement dan juga tanggapan yang disampaikan. Dan berikutnya kami akan mendengarkan closing statement dari Kepala Divisi Penugasan Khusus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Bapak Rida Faridus. Kepada Pak Rida, kami persilakan. Terima kasih Mas Yos. Dari kami ada dua hal yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, kami berterima kasih diundang di acara virtual ini, OFOF ini, dan tentunya dengan diskusi hari ini menjadi awal bagaimana nanti dari para peserta OFOF bisa mengajukan produk-produk pembiayaan dari LPI, baik penjaminan, pembiayaan, dan asuransi yang dibutuhkan untuk ekspornya. Dan yang kedua, dalam rangka dukung LPI tersebut, kami siap berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian dalam hal kerjasama untuk sifatnya finansial, pembiayaan dari penjaminan asuransi, maupun yang non-finansial. Jadi ini bentuk dari kolaborasi LPI dengan Kementerian Perindustrian, dan dalam hal ini kami juga dengan Busri sedang mempersiapkan pembaharuan, perpanjangan, kerjasama, atau Memorandum of Understanding, MOU, antara LPI dengan Kemenperin, karena sebelumnya sudah ada kerjasama di tahun 2017, ya Bu Sri Winanti, ya, kita akan perbaharui lagi dengan kerjasama yang lebih luas lagi, termasuk program OFOP ini. Ini demikian, Mas Yos, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rida Fahri atas semuanya. Dan berikutnya kita akan mendengarkan closing statement terakhir dari narasumber kita di sini, ada Bapak Kiki Gumelar. Kepada beliau kami silakan. Oke, saya ingin memberikan semangat kepada rekan-rekan IKM OPOP dengan tiga moto hidup saya, yaitu adalah coklat, traveling, dan dreams. Di mana coklat sebagai base usaha, di mana rekan-rekan juga mempunyai usaha, dan selanjutnya adalah traveling, bagaimana kita bermain dan peka terhadap kebutuhan lingkungan kita di sekitar. Berikutnya adalah dreams, mimpi, bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi tersebut. Jangan lupa ikut program-program pemerintah, salah satunya OPOP, untuk mengetahui perkembangan usaha kita tuh sampai di mana. Ini itu saja, rekan-rekan di Indonesia, ikutlah OPOP untuk benar-benar bisa tahu kualitas dari usaha yang kita kembangkan. Terima kasih. Terima kasih kembali, terima kasih kepada narasumber. Tapi sebelumnya untuk mengabadikan momen spesial, ya sebelum kita mengakhiri kegiatan kita akan foto bersama dulu. Kami mengundang kepada Bu Dirjen, Bu Ses, Mas Farid dan juga Mas Kiki. Yuk kita abadikan momen yang dimana kali ini masih semangat dengan teman-teman partisipan. Saya akan menghitung dengan aba-aba saya, hitungan ketiga. Boleh ya, Bapak-Ibu sekalian. 3, 2, 1, boleh sekali lagi ya. Sekali lagi saya akan meminta kesediaan Bapak Ibu untuk kita foto bersama dengan para narasumber kita. Hitungan ketiga, 3, 2, 1,
Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan lagi untuk para narasumber-narasumber hebat kita di siang kali ini. Tak terasa saya dari pagi hingga saat ini masih terus semangat membagikan informasi dan juga energi. Tapi sebelum saya akan mengakhiri kegiatan kita, sedikit rangkuman yang akan saya bacakan bahwa yuk bangun produk lokal kita dengan menggali potensi-potensi kearifan lokal. Seperti tadi yang Bu Dirjen bilang bahwa jangan cuma bangga, tapi beli dan juga pakai produk lokal kita untuk saling bersinergi ya, mengangkat One Village, One Product. Dan untuk teman-teman IKM sekalian, untuk seluruh para pelaku teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini, kami minta kepada teman-teman untuk bisa mendaftarkan ya IKM-nya dengan cara klik ke email kami di ofokemenperin@gmail.com. Sekali lagi, ofokemenperin@gmail.com. Minta username dan juga password, dan untuk cari tahu bagaimana tutorial-tutorialnya, cara bagaimana kita bisa menjadi bagian dari OVOP itu sendiri, yuk kita sama-sama menyaksikan video tutorial dari OVOP berikut ini. Kita saksikan. Selamat datang pada video tutorial penggunaan website pengusulan KF OVOP Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Mula-mula, Dinas Kabupaten Kota mengirim email ke ofokemenperin@gmail.com untuk meminta username dan password dengan judul email permohonan username dan password pengusul IKM OVOP. Setelah mendapatkan username dan password pengusul, kemudian melakukan login menggunakan username dan password yang telah diperoleh. Selanjutnya, Anda akan diarahkan pada beranda akun pengusul. Pengusul diharuskan untuk memperbaharui data. Pada laman profil, pastikan Anda melengkapi data yang diminta, serta mengganti kertas di awal sebelum melanjutkan pengisian data IKM OVOP. Klik button Input Data IKM OVOP pada bagian sebelah kiri atas halaman. Pada tahap selanjutnya, masukkan nama perusahaan IKM, nama atau jenis produk, provinsi dan kota atau kabupaten telah diinput secara otomatis, dan kategori produk sesuai dengan produk yang dihasilkan. Sebelum melengkapi data, pastikan file yang akan diunggah atau diupload telah format PDF dengan ukuran maksimum 5 MB per file. Pada lolos isian pertama, yaitu perizinan usaha industri, unggah hasil tindai perizinan usaha bidang industri, seperti izin usaha industri atau IUI, tanda daftar industri atau PDI, izin usaha mikro kecil atau UMKM, dan nomor induk berusaha atau NIB. Selanjutnya, lengkapi kolom kedua dengan mengunggah surat usulan. Lengkapi dan surat-surat tersebut, lalu unggah pada papan yang tersedia. Selanjutnya masuk bagian dokumen pengusulan yang terdiri dari profil IKM OVOP, profil sentra OVOP, riwayat produk, foto contoh produk, surat pernyataan kualitas dokumen, serta dokumen pendukung seperti sertifikat kekayaan intelektual, Standar Nasional Indonesia atau SNI, International Standard Organization atau ISO, Good Manufacturing Product atau GMP, Hazard Analysis and Critical Control Point atau HACCP, dan dokumen lain terkait standar dan sistem manajemen mutu. Dokumen pendukung tidak sifat-sifat mandatory atau wajib, namun tentunya akan menjadi nilai tambah dalam tahapan layanan. Contoh format dari form yang tersedia di bawah masing-masing kolom pengisian dokumen. Untuk kolom contoh produk IKM, unggah atau upload foto dari contoh produk. Contoh produk IKM paling sedikit 2 unit berjenis produk tunggal atau 2 set berjenis produk set dalam kondisi baik. Contoh produk agar nanti turut dikirimkan ke Dirjen Hikmah Kementerian Perindustrian untuk proses penilaian oleh seleksi. Jangan khawatir, produk akan dikembalikan setelah proses penilaian dan harga selesai.
Khusus pada kategori makanan dan minuman, terdapat 3 kolom persyaratan khusus yang harus dilengkapi. Pertama, yaitu kolom izin edar produk, baik itu izin produksi industri rumah tangga atau makanan dalam. Selanjutnya, yaitu kolom sertifikat halal. Dan yang terakhir, yaitu kolom hasil uji dari laboratorium terakreditasi menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan standar keamanan pangan yang mencakup uji organoleptik, uji cemaran mikrobiologis, uji cemaran logam, dan uji bahan-bahan pangan. Terdapat menu simpan jika Anda belum dapat melengkapi seluruh dokumen pada menu dan data KM OVO. Jangan khawatir jika file Anda akan hilang, karena data yang sudah diunggah atau diupload tetap akan tersimpan dalam database. Jika Anda ingin melanjutkan, login kembali pada website ovo.kemenperin.go.id. Klik data OVO dan masuk ke menu edit dengan klik tombol tanda pensil kecil pada baris tabel IKM yang ingin Anda lanjutkan pengisiannya. Jika ada file yang harus dihapus, juga terdapat menu hapus. Nah, jika semua file sudah terisi secara lengkap, klik tombol kirim agar IKM yang diusulkan dapat masuk ke tahap penilaian. Apabila terdapat dokumen yang terlewat dan belum lengkap, sistem akan mengingatkan Anda untuk melengkapi dokumen yang diminta dengan tanda blok berwarna merah. Jika Anda ingin melengkapi dokumen file tersebut, Anda dapat masuk kembali ke menu edit dan unggah file sesuai dengan yang diminta. Untuk melihat kembali data IKM OVOP yang sudah diusulkan, Anda dapat memilih menu data OVOP. Pada bagian ini, ditampilkan jumlah data IKM OVOP yang sudah masuk, tanggal pengisian data atau dokumen, kategori atau komoditi, dan nama IKM yang diusulkan. Anda dapat memantau tahapan yang dilalui IKM OVOP pada kolom status. Apakah telah lolos dari verifikasi 1, verifikasi 2, dan lolos ke tahap penilaian. Juga terdapat kolom icon lonceng yang akan menginformasikan catatan perbaikan dari tim seleksi dari IKM OVOP yang diusulkan. Kolom skor akan menunjukkan nilai dari IKM OVOP yang diusulkan. Sistem penilaian diberikan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021. Itulah proses dan tahapan pengusulan IKM OVOP. Bagaimana? Mudah bukan? Ayo, usulkan IKM OVOP kebanggaan daerah Anda. Daftarkan dan lengkapi dokumennya melalui website ovop.kemenperin.go.id. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa bisa langsung daftarkan di ovop.kemenperin.go.id. Dan bagi Anda tadi terlewat, Anda bisa menyaksikan di tayangan ulangnya di akun YouTube kita, di YouTube Ditjen Ikma dan juga YouTube Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya, Ibu Ninin, Ibu Ses, terima kasih. Terima kasih juga Bu Dirjen, terima kasih Pak Ridho Farid dan juga Pak Kiki. Sukses dari kami, salam sukses, salam sehat pastinya ya di era seperti sekarang. Salam sukses, salam sehat untuk semuanya, dan terima kasih telah menjadi bagian dalam acara kita. Sekali lagi saya ulang, acara luar biasa itu sosialisasi program pengembangan IKM di Sentra IKM melalui One Village, One Product. Terima kasih sudah bersama kita di sini. Dan hadirin sekalian, akhir sudah ya acara kita pada kesempatan kali ini, yang dimana acara merupakan kerjasama dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di bawah Direktorat Jenderal IKMA. Dan kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan juga seluruh pelaku IKM yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Yuk kita bisa tumbuh, berkembang, dan maju melalui One Village, One Product untuk menjadi IKM yang berdunia. Saya Yus Aditya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf lahir dan batin, salam sehat, salam semangat untuk kita, dan wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di event berikutnya. Batik, salah satu mahakarya Indonesia. Batik adalah kain yang dilukis menggunakan canting dan cairan lilin malam, sehingga membentuk lukisan bernilai seni tinggi.
Untuk batik tulis pertama di dengan mencorek nyorek istilahnya atau mengeblat motif batik itu di atas kain. Jadi kami gambar dulu di kertas, kemudian dicipta atau di kain. Kemudian pelekatan lilin pertama ada di sini, itu untuk namanya ngelowong dengan canting tulis. Jadi membatik menorehkan malam atau lilin panas tadi di garis-garis gambar ya, motif itu tadi. Kemudian bidang-bidang motif itu diisi namanya isen-isen. Dan dibuatnya bolak-balik. Setelah pembatikan selesai, pelekatan lilin sama selesai, kemudian dicelup dengan warna biru tua atau warna medel istilahnya. Kemudian dilorot, diilangi lilinnya, lalu dibatik lagi. Ditutupi bagian-bagian yang tetap putih maupun tetap warna biru tua. Lalu masuk warna kedua, warna coklat. Setelah itu diilangi lilinnya lagi dengan direbus, dilorot, dan sudah selesai. Untuk batik tulis itu bulanan ya, biasanya 6 bulan, 8 bulan baru selesai. Seiring dengan meningkatnya permintaan batik di pasaran, para produsen batik berinovasi metode pembuatan batik dengan menggunakan lempengan besi atau tembaga bermotif yang dikenal dengan batik cap. Batik cap ini jadi lebih cepat, tidak perlu digambari karena capnya sendiri sudah ada motifnya. Jadi tinggal celupin di lilin panas, juga ditempelin gitu. Itu lebih cepat untuk mempercepat. Kalau batik cap sehari bisa 10 meter lah, 4 potong kali 2,5. Adapun modifikasi lainnya, yaitu batik kombinasi yang menggabungkan metode batik tulis dan batik cap. Maraknya kain tekstil bermotif batik yang ada di pasaran membuat Balai Besar Kerajinan dan Batik Kementerian Perindustrian mengembangkan Batik Analyzer. Aplikasi ini dikembangkan dengan teknologi Artificial Intelligence yang sesuai di era industri 4.0. Ini adalah aplikasi yang berbasis kepada Android dan iOS guna mendeteksi keaslian batik yang ada saat ini. Untuk membedakan batik dan tekstil bermotif batik yang paling sederhana adalah yang pertama adalah batik itu berbau malam karena prosesnya menggunakan malam. Kemudian untuk batik yang asli, karena dia diproses dengan malam, dia akan menghasilkan rembesan warna sehingga itu dapat dikenali. Berbeda dengan tekstil bermotif batik yang tidak mempunyai rembesan warna. Selain itu tampak muka dan belakang dari batik itu selalu sama dan untuk tekstil motif batik itu tidak sama. Kini, batik menjadi salah satu industri kreatif yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional, Kementerian Perindustrian telah menjalankan beberapa program strategis seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan kualitas produk, serta promosi dan pameran baik di dalam maupun luar negeri. Batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi dari Indonesia telah berkembang sebagai kekayaan budaya dan sumber daya ekonomi yang besar bagi bangsa. Di masa depan, Indonesia harus terus menjadi tuan rumah bagi industri batik. Mari kita gunakan dan cintai produk dalam negeri. Musik.
ke kalian semua. Hari ini gue bakal unboxing paket kiriman dari viewers channel YouTube gue. Mau tau gak benda apa yang ada di depan gue ini? Yuk sama-sama kita lihat. Jreng jreng. Nah, ini dia yang paling gue tunggu-tunggu. Keripik Sanjay khas Minangkabau. Gue suka banget sama makanan dari Ranah Minang. Ada rendang, dendeng, dan masih banyak lagi. Nah, yuk kita cicipi bagaimana cita rasa dari si keripik spesial ini. Enak banget. Pedasnya mantap, keripiknya juga gurih banget. Belum pernah gue nyoba keripik yang seenak ini. Wah, gue mesti tahu nih. Apa ya rahasia di balik kelezatan keripik Sanjay ini? Oke guys, ikut gue yuk ke tempat keripik lezat ini dilahirkan. Let's go! Kementerian Perindustrian melalui pendekatan One Village One Product atau OVO melakukan pembinaan dan pengembangan kepada IKM agar produknya tidak hanya berkualitas tetapi juga berdaya saing. IKM yang dianggap mewakili semangat OVO di daerah diusulkan, kemudian diverifikasi dan diseleksi hingga menghasilkan IKM-IKM OVO bintang 1 hingga bintang 5. Hai kakak, dada-dada dulu dong ke kamera. Nah, oke guys, yuk kita lihat gimana keadaan di dalam. Penggorengan. Mau tahu nggak bagaimana cara pembuatannya? Yuk kita tanya ke yang punya usaha. Kenapa ya Pak, keripik ini dinamakan Sanjay? Karena ini memang awalnya produk olahan yang diolah oleh orang kampung Sanjay. Bahan baku keripik ini apa ya Pak? Dan bagaimana sih tahapan proses pembuatannya? Kalau bahan bakunya keripik Sanjay ini dari ubi kayu yang ditanam oleh petani lokal Sumatera Barat dan sekitarnya. Ya, untuk pengolahan selanjutnya kita menggunakan minyak goreng dari kopra atau minyak kelapa atau di sini dinamakan dengan minyak arau. Dan alhamdulillah pelaku usaha Sanjay ini sering dibantu oleh Dinas Perindustrian, juga Dinas Kota Provinsi, termasuk dengan adanya program OVOP One Village One Product. OVOP itu apa ya Pak? OVOP itu adalah salah satu program Kementerian Perindustrian, satu desa, satu produk. Alhamdulillah Umi Ofakim termasuk IKM yang dibina oleh Kementerian melalui OVOP ini. Dan ini sangat bermanfaat bagi Umi Ofakim sendiri. Wah, luar biasa ya Pak potensi di kampung Sanjay ini. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih kita ucapkan kepada Kementerian Perindustrian telah mengadakan agenda OVO. Untuk ke depan, kami sangat optimis para pengusaha Kampung Sanjay yang tergabung dalam asosiasi ini dapat berkembang.